نبي الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله مدام ديني زمان bukan tak pandai pengetahuan ilmu dan adab ditinggalkan sehingga diri bagaikan hewan Allahul kafi rabbuna al kafi qasadna al kafi wajadna al kafi لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله هاري كهاري yang dipikirkan kisah cinta dan kasih sayang lupa mati tinggalkan sembahyang sesal diri tak kepala Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'ma al-kafi alhamdulillah hamta dicari setiap hari siang dan malam lupa diri anak dan istri lupa mengaji sesal dikubur di hari nanti Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi likulli kafi kafana al-kafi wa ni'ma al-kafi alhamdulillah cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati jika ingin selamat diri dekatkan Allah dan juga Nabi Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadna al-kafi wajadna al-kafi لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الله الكافي ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كافنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله
Muda-mudi di ini zaman, bukan tak pandai pengetahuan. Ilmu dan adab ditinggalkan, sehingga diri bagaikan hewan. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wani'mal Kafi, Alhamdulillah. Hari ke hari yang dipikirkan, kisah cinta dan kasih sayang. Lupa mati tinggalkan sembahyang, sesal diri tak kepala. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Harta dicari setiap hari, siang dan malam lupa diri. Anak dan istri lupa mengaji, sesal dikubur di hari nanti. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Cukup sudah nasihat ini untuk orang yang punya hati. Jika ingin selamat diri, dekatkan Allah dan juga Nabi. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi, Likulli Kafi, Kafanal Kafi, Wa ni'mal Kafi, Alhamdulillah. Allahul Kafi, Rabbunal Kafi, Qasadnal Kafi, Wajadnal Kafi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang berbahagia, Dr. Azman bin Yusof, Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Yang Berusaha Encik Muhammad Amiruddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail, Dr. Yuslaini binti Yunus, Ketua Jabatan, Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi, Haji Yahya bin Osman, Ketua Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Puan Mastura binti Muhammad Yusof, Ketua Unit Pembangunan dan Latihan, Ketua-ketua jabatan, ketua-ketua unit yang dialu-alukan,
Dr. Fariza binti Khalid, pensyarah kanan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia, pensyarah-pensyarah, pelajar-pelajar PPI SMP ambilan Jun 2020, hadirin-hadirat yang dihormati sekalian. Untuk pengetahuan semua, majlis ini diselenggarakan oleh Encik Ahmad Biamin bin Ahmad dan kru yang sentiasa menjadi tulang belakang setiap acara webinar yang berlangsung. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Dr. Ashraf Ridwan bin Ali untuk membacakan doa. Dipersilakan. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. علم الإنسان يا الله يا رحيم kami merapatkan rasa kesyukuran kami kehadiranmu ya Allah kerana dapat menganjurkan program genetik kemahiran inovasi Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail secara webinar pada pagi yang mulia ini. Rahmat dan berkatilah program kami ini, kurniakanlah kepada kami nikmat kestabilan, keamanan, kesejahteraan dan keselamatan. Lindungilah kami dari segala keburukan dan keaiban. Hindarilah kami dari segala bentuk kemungkaran dan pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redai. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Sattar, Ya Fa'alul Lima Yurid. Sempena program menjentik kemahiran inovasi IPGKDRI, anjuran Jabatan Perancangan, Penyelidikan dan Inovasi ini, kami memohon kepadamu agar beroleh manfaat yang besar darinya. Jadilah program ini sebagai satu majlis yang boleh menyumbang kepada pengetahuan dan penyebaran ilmu kepada kami semua. Satukanlah hati-hati kami. Janganlah engkau jadikan kami dalam kalangan mereka yang berpecah belah. Dan eratlah kesatuan di antara kami di bawah tali keimananmu. Ya Hayyum, Ya Qayyum, Ya Zal Jalali wal Ikram. Perliharalah negara kami dari sebarang bentuk kekacauan, musibah, penyakit dan segala bentuk ancaman. Lindungilah diri kami agar kami hidup dalam rahmat dan inayah-Mu. Jadikanlah kami termasuk dalam kalangan mereka yang sentiasa menabur bakti untuk agama, bangsa dan negara yang tercinta sehingga akhir hayat kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
daripada saya. Semoga input yang akan diperolehi daripada Dr. Farizan nanti berkenaan dengan teknologi augmented reality atau AR ni dapat menjadikan kita semua lebih berkreativiti dalam membudayakan penyelidikan dan inovasi di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Yuslaini atas ucapan alu-alu anda bagi menyempurnakan majlis pada hari ini. Dipersilakan Dr. Azman bin Jusdo, Pengarah Institut Pendidikan Kampus Datuk Razali Ismail untuk memberikan ucapan dan seterusnya merasmikan program menjentik kemahiran inovasi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Aznida selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Yang saya hormati Tuan Timbalan Encik Mak Aminuddin bin Abu Bakar, Dr. Yuslaini binti Yunus, Ketua Jabatan Jabatan Perancangan Penyelidikan dan Inovasi, Tuan Haji Yahya bin Osman, Ketua Jabatan Jabatan Hak Ehwal Pelajar, Puan Mastura binti Yusof, Ketua Unit Pembangunan Latihan IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Seterusnya, Yang Berusaha Dr. Fariza binti Khalid, Pensyarah Kanan, Pusat Kajian Inovasi Pengajaran dan Pembelajaran, Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Doktor kerana dapat bersama-sama kami dalam program yang kita rancang pada pagi ini. Seterusnya, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit, para pensyarah, para pelajar dan semua warga IPG yang sedang mengikuti program kita yang kita adakan secara maya pada pagi ini. Baik, pertama sekali mari kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diberi kesempatan dan juga kekuatan untuk bersama-sama berada dalam program yang kita rancang, yang kita namakan program ini sebagai program menjentik kemahiran inovasi IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi tadi dalam ucapan Dr. Yus lain ni menyatakan bahawa pelajar-pelajar kita ni perlu dijentik. Jadi alhamdulillah saya bersetuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Yus lain ni. Sebenarnya kita nak memupuk budaya inovasi bermula daripada peringkat awal. Jadi oleh sebab itu bertepatan dengan apa yang kita laksanakan pada hari ini ialah kita sebahagian daripada peserta program kita adalah pelajar-pelajar PPI SMP yang kita jangka insya-Allah mempunyai jangka masa yang panjanglah untuk berada di IPG kita dan akan menimba pelbagai ilmu sepanjang tempoh pengajian mereka di sinilah, termasuk apa yang kita rancang pada hari ini. Dan insyaAllah program ini akan bermula daripada hari ini sehinggalah 25 hari bulan Mac nanti insyaAllah. Baik, jadi sehubungan itu saya nak mengucapkan tahniah kepada Jabatan Penyelidikan, Perancangan Penyelidikan Inovasi dan juga tim yang ada di situ yang mengambil inisiatif untuk melaksanakan program ini. Dan kalau kita lihat pada tahun ini dan juga tahun-tahun sebelum ini, jabatan ini begitu aktif lah merancang pelbagai program untuk mencapai satu perkara yang kita hasratkan, itu untuk membentuk satu budaya penyelidikan dan inovasi di IPG Kampus Datuk Razali Ismail. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana yang kita sedia maklum dan kita semua tahu bahawa apa yang kita laksanakan pada hari ini dan juga sebelum ini merupakan satu perkara yang sangat bertepatan dengan hasrat visi dan misi IPG itu sendiri. Dan di mana kalau kita melihat di dalam visi dan misi IPG kita adalah melahirkan guru-guru yang kompeten dan juga guru-guru yang berjiwa pendidik. Bila kita bercakap tentang kompeten, bermakna kita memberi penumpuan kepada tiga perkara. Kita memberi penekanan kepada kompetensi dari sudut pengetahuan, dari sudut kemahiran dan juga sikap. Begitulah juga dengan aspek penyelidikan dan inovasi.
Dan saya percaya bahawa pelajar-pelajar kita, insyaAllah bila kita mendedahkan kepada mereka dengan pelbagai program inovasi dan juga penyelidikan, insyaAllah akhirnya kita akan dapat lahirkan guru-guru yang kita hasratkan, guru-guru yang mempunyai kemahiran tinggi di dalam bidang penyelidikan dan inovasi. Jadi oleh sebab itulah pada program yang kita laksanakan pada hari ini adalah program yang sangat bermakna dan sangat signifikan untuk kita memberikan pendedahan awal kepada pelajar-pelajar, khususnya pelajar-pelajar PPI SMP dan juga kepada warga IPG Kampung Datuk Razali Ismail tentang inovasi dan juga apa yang disebut tadi sebagai augmented reality yang akan disampaikan oleh yang berusaha Dr. Pencamah kita lah pada pagi ini, insyaAllah sebentar lagi. Baik, jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak mengucapkan banyak terima kasih kepada yang berusaha Dr. Farizal binti Khalid atas kesudian untuk bersama-sama kita meluangkan masa untuk menyampaikan input-input yang berkaitan yang akan disampaikan di dalam sebentar lagi kepada kita semua warga IPG Kampung Datuk Razali Ismail. Dan juga terima kasih juga saya nak ucapkan kepada kita semualah tim kita yang menguruskan program ini dan juga kepada pelajar-pelajar. Sebenarnya kami di IPG Kampung Datuk Razali Ismail hari ini hari Jumaat dan sebenarnya memang di Pantai Timur hari Jumaat tu cuti. Tetapi kita mengadakan program yang seumpamanya walaupun masa cuti. Jadi alhamdulillah itulah komitmen yang sangat tinggi yang ditunjukkan oleh semua kita warga IPG Kampung Datuk Razali Ismail dalam kita nak menjayakan apa saja program. Dan apa yang kita buat ini sesuai sekali kerana pelajar-pelajar kita juga sebenarnya sekarang ni berada di asrama walaupun mereka mula bercuti pada hari inilah. Jadi ini sebahagian daripada pengisian yang boleh kita laksanakan kepada pelajar-pelajar kita dan bagi membantu mereka mengisi masa dan terluang yang terluang dan juga dalam masa yang sama mendapat input yang sangat bermakna daripada yang berusaha Dr. Farizal insyaAllah dan juga penceramah kita yang kita jemput khas pada pagi ini. Jadi saya percaya insyaAllah apa yang kita laksanakan pada hari ini akan dapat membantu mempercepatkan lagi budaya penyelidikan dan inovasi. Saya dipahamkan oleh pada pagi ini insyaAllah penceramah kita akan menyampaikan bicara untuk pelajar-pelajar kita tentang seluk-beluk teknologi augmented reality yang sangat bertepatanlah dengan tema program ini yang kita rancang pada pagi ini, iaitu teknologi augmented reality memacu kreativiti inovasi. Dan saya percaya aspek ini sangat penting dalam kita melaksanakan ataupun menghasilkan inovasi kita pada masa depan bersesuaian dengan keperluan semasa kita dalam keadaan pandemik sekarang ini. Oleh sebab itulah kepada pelajar-pelajar yang sedang mengikuti program ini secara langsung, ambillah peluang ini untuk mendapatkan seberapa banyak input dan juga maklumat daripada yang berusaha doktor penceramah kita dan mungkin boleh bertanyakan soalan-soalan yang akan akhirnya memberi kefahaman kepada kita bagaimanakah agaknya teknologi tadi, augmented reality tadi boleh membantu kita menghasilkan satu inovasi yang sangat canggihlah pada masa depan insyaAllah. Jadi oleh sebab itu saya percaya pada hari ini apa yang kita laksanakan, usaha kita yang kita buat pada hari ini merupakan sebahagian daripada usaha kita akhirnya akan melahirkan satu modal insan yang kita hasratkan yang saya dah sebut tadi dalam peringkat awal untuk melahirkan guru-guru yang kompeten. Cuma dalam aspek ini kompetennya adalah kompeten dari sudut penyelidikan dan juga inovasi. Dan saya percaya insyaAllah apa yang kita perolehi pada hari ini akan dapat dipindahkan semula, akan dapat digunakan oleh para pelajar kita apabila mereka menjadi guru kelak, guru sebenar di sekolah kelak dalam menghasilkan produk-produk inovasi yang seumpamanya yang berasaskan kepada teknologi augmented reality tadi insyaAllah. Jadi insyaAllah terima kasih sekali lagi, tahniah sekali lagi saya nak mengucapkan kepada semua kita, kepada Jabatan Penyelidikan, Perancangan dan Inovasi, kepada tim yang menguruskan program ini, kepada pelajar-pelajar yang mengambil kesempatan ini untuk mempertingkatkan ilmu pengetahuan, jadikan sebahagian apa yang kita laksanakan pada hari ini sebagai satu perkara
yang akhirnya memberi manfaat bersama bukan saja kepada kita tetapi juga kepada masyarakat di sekitar kita, khasnya insya-Allah. Dan saya percaya apa yang kita laksanakan ini akan diberi balasan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan itu, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program menjentik kemahiran inovasi IPG Kampus Datuk Razali Ismail bagi tahun 2021. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Tuan Pengarah atas kesempatan dan perasaan serta tadi. Dan terima kasih kepada Tuan Pengarah juga kerana sudi meluangkan masa walaupun Tuan jauh di mata tapi dekat di hati kami. InsyaAllah. Baik. Majlis diteruskan lagi dengan membaca sedikit ya supaya daftar penceramah kita pada pagi ini sebelum kita mulakan. Dr. Fariza Khalid merupakan pensyarah kanan di Fakulti Pendidikan Kebangsaan Malaysia, Timbalan Pengarah Open and Distance Learning di Pusat Kembangan Pendidikan UKM yang bertanggungjawab dalam melaksanakan program secara UDL di peringkat universiti. Berkelulusan ijazah Dr. Falsafah dari The University of Nottingham, kepakaran beliau adalah dalam bentuk pengajaran, instructional design, augmented reality, keselamatan cyber dan kewarganegaraan digital. Sebagai penyelidik dalam bidang teknologi pendidikan, beliau berminat dalam kajian potensi teknologi kontemporari dalam dan terkini dalam memperkasa pembelajaran pelajar dan memangkin kemahiran abad ke-21. Pendekatan utama yang sering beliau gunakan adalah scholarship of teaching and learning, aktif membentangkan hasil inovasi dalam pengajaran di peringkat antarabangsa maupun kebangsaan, telah merangkul lebih 40 anugerah yang berkaitan dengan kesarjanaan dalam pengajaran dan inovasi dalam pendidikan. Antara anugerah yang pernah dimenangkan beliau adalah anugerah e-pembelajaran kebangsaan The Best EduBlog Wiki 2015, Reimagining and Redesigning Malaysian Higher Education Award 2017, kategori pembelajaran Virtual Immersive, Anugerah Bitara Pengajaran UKM 2018, Anugerah Amalan Berkualiti 2019, serta Anugerah Penghematan Cemerlang UKM 2014-2019, menerbitkan makalah dalam jurnal terindeks sebanyak lebih 50 makalah, editor bagi International Journal of Education and Training, associate editor bagi Journal of Information Technology Education Research dan Journal of Information Technology Education. Itu sedikit by data ya. Jadi tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Dr. Fariza Khalid untuk menyampaikan Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Dr. Asnida, sahabat saya. Yang berbahagia Dr. Azman bin Yusuf, ya, pengarah bagi Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Ismail. Yang berusaha Encik Muhammad Aminuddin bin Abu Bakar, Timbalan Pengarah IPG Kampus Datuk Razali Ismail, Dr. Yuslani Yusuf, Ketua Jabatan bagi Jabatan Perancangan Pendidikan dan Inovasi, Tuan Haji Yahya bin Osman, Puan Mastura, Ketua-Ketua Jabatan, Ketua-Ketua Unit dan tentulah para pelajar yang saya kasih sekalian. Jadi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atas terima kasih di atas jemputan untuk saya sama-sama berkongsi sedikitlah. Tak banyak pengalaman, ada sedikit saja. Tapi khususnya untuk pagi ini, saya akan berkongsi tentang penggunaan teknologi augmented reality lah. Dan mungkin AR ni sebenarnya bukanlah sesuatu yang terlalu baru dalam dunia pendidikan.
Macam kami di UKM, kami mula venture into the use of AR ni untuk student ataupun untuk projek pelajar sekitar tahun 2016 macam tu ataupun 2000 ya, saya ingat 2016 saya mula memperkenalkan teknologi augmented reality bersama dengan pelajar-pelajar, kemudian dikembangkan kepada rakan-rakan pensyarah, kemudian dikembangkan kepada fakulti-fakulti lain, kemudian dikembangkan pula kepada institusi-institusi lainlah apabila adanya jemputan dan sebagainya kan. Jadi mungkin bagi kita yang tak biasa ni, kita rasa apa AR ni kan? Susah ke nak buat kan? Jadi ramai peserta-peserta bengkel yang sebelum ni saya pernah jumpa lah. Dulu kita boleh buat face to face kan, saya tanya. Pada skala 1 hingga 10, berapa agaknya persepsi tuan-tuan perempuan, pelajar-pelajar semua tentang kesukaran ataupun tahap untuk membangunkan bahan AR ni? 1 hingga 10. 1 paling mudah, 10 yang paling susah. Jadi ramai jawab antara 7, 8, 9, 10. Jadi maksudnya kalau tengok min tu, kira min tu tinggi lah kan. Seolah-olah macam persepsi tu rasa macam susah je nak buat. Tapi bila saya dedahkan tentang macam mana nak bangunkan AR tu, baru dia orang kata, at the end dia orang kata, lah senang je rupanya. Rugi rupanya baru tahu hari ni kan. Ha, macam tu. Jadi saya harap untuk pelajar-pelajar sekalian dan mungkin rakan-rakan pensyarah ni yang ada pada pagi ni, apa yang saya akan tunjukkan pada hari ini adalah satu aplikasi untuk membangunkan bahan AR yang simple, sangat mudah untuk kita bangunkan, dan nama dia Blipa. In fact, Blipa ni apa yang saya nak tunjuk ni yang basic lah. Kita start with the basic ones dulu. Tapi dia banyak lagi yang boleh kita terokai. Tapi jangan risaulah, kita masuk ke level yang kata starting level dululah ya. Jadi jangan risau. Cuma bila kita bercakap tentang inovasi lah, sedikitlah mungkin saya nak kaitkan. Memang kita dalam dunia pendidikan, khususnya untuk kata pelajar-pelajar dalam yang kata in-service lah ataupun pre-service teachers. In fact, kita pun sebagai tenaga pengajar, memang tanggungjawab kita di dalam perkembangan teknologi yang memang berlaku dengan pantasnya. Kita sometimes kita macam tak terkejar kan dengan teknologi yang ada tu. Dah ada lagi kan. Dan sometimes kita rasa macam, ni mungkin bagi rakan-rakan pensyarah lah, kita rasa macam, alamak, student kita ni lagi advance in terms of the use of technology as compared to kita ourselves kan. Tapi sebenarnya, dalam mengejar ataupun dalam mengenal pasti apa dia antara bentuk teknologi yang boleh kita guna pakai dia dalam PMP tu, salah satunya dengan cara kita orang kata bereksperimentasi lah. Kita mencuba dan kita mencari yang mana yang terbaik. Itu yang mungkin tadi Dr. Azmi dah ada sebut tentang scholarship of teaching and learning kan. Saya pasti ramai daripada kalangan especially pensyarah lah tahu tentang apa itu scholarship of teaching and learning. Iaitu satu pendekatan yang berbentuk reflektif yang membantu kita sebagai educators ni untuk mengenal pasti apa dia masalah pelajar, bagaimana kita cuba untuk mencari solution kepada masalah pelajar dan kemudian kita laksanakan. Selepas kita laksanakan, kita buat penilaian. Dan dalam penilaian kita ada data. Data tak perlu pada data, tak perlu pada grant research dan sebagainya. Kita buat dengan pelajar-pelajar kita sahaja, dapatkan data secara empirical dan kita tulis dan kita bentangkan. Itulah scholarship of teaching and learning. It's about disseminating our research findings based on our own practice, sharing our best practice dengan mereka di luar sana. That is scholarship of teaching and learning. Sebab itulah saya di awal-awal selepas saya balik dari PhD tahun 2012 macam 2013, saya cubalah untuk melihat pendekatan scholarship of teaching and learning ini dan bagaimana sebenarnya kita boleh menggunapakai kata praktis kita dalam pengajaran dan kita share dengan rakan-rakan di luar sana. So saya rasa untuk pelajar-pelajar yang ada bersama dengan saya pada hari ini pun, anda semua sebagai bakal guru kan, bila keluar nanti, bila menjadi guru nanti, bermacam rencam yang you all akan hadapi, yang akan berjumpa dengan pelajar-pelajar yang macam-macam cara ni. Jadi salah satu antara cara kita nak mengikat pelajar-pelajar Gen Z sekarang ni ialah dengan kita memperkenalkan teknologi yang dekat dengan hati mereka. So untuk hari ni saya akan share sedikitlah tentang augmented reality. So izinkan saya untuk share slide ya.
Sekejap ya. Sebab komputer saya tadi ter shutdown sebenarnya. Cuma saya nak share ni. Saya tak dapat nak share pula. Kena bagi ni kah? Admin kena bagi permission ke untuk Teams ni? Sebab saya memang tak biasa sangat gunakan Teams ni. Cuma bila saya klik kat sini dia yang tak bagi access pula. Okay, let me try once again. Dia tak prompt lah. Saya klik untuk share ni, dia tak prompt kepada slide ataupun mana-mana Windows. How do I go about this one? Ada technical support kan daripada IPG yang boleh bantu saya in terms of the use of Teams ni? Saya sebenarnya dah cuba, sebelum ni saya guna jugalah, tapi tadi pun saya cuba. Saya memang boleh buka lah saya punya slide ni, cuma dia tak dapat access lah sekarang ni. Doktor. Ya. Yeah. Sorry. Doktor punya tempat share tu kat atas ke dekat bawah? Sepatutnya ada kat bawah lah. Tak, saya guna MacBook Pro ni. Dia minta accessibility tadi. Sorry? Kalau MacBook Pro, dia resetting MacBook Pro tu, doktor. MacBook Pro dia kena bagi share, bagi permission untuk team untuk apa nama tu? Share. Dia accessibility kan? Yes. Tapi di accessibility ni tak ada pun team dalam senarai saya ni. Dia ada Zoom ada lah. Macam mana ya? System preference, accessibility. Accessibility, kemudian dia ada senarai lah, ada untuk vision, hearing, motor, general. Sekejap, saya cari team sekejap. Sebab sebelum ni okey, saya boleh share. Selepas komputer saya ter-off tadi ataupun saya kena keluar dulu ke? Tapi sebenarnya dekat accessibility je, supposing ni. Nah, tak pejap. Saya keluar dulu eh. Minta maaf semua. Saya cuba sekejap ya.
Saya cuba juga tadi. Saya tak dapatlah, tapi tak apa, saya dah paskan slide PowerPoint saya kepada Dr. Aznida. Mungkin sebagai alternatif ni boleh tak saya minta Dr. Aznida lah. Ni kan saya tak pastilah kenapa tak boleh ni. Tak apa, saya dah dapat dah. Okey. Boleh ke? Okey. Saya minta maaf lah ya. Saya memang tak boleh nak share ni ha. Macam mana nak buat ni?
Okey, Doktor. Okey. Right. So, kita cuba tengok sedikitlah tentang konsep augmented reality. Dan saya akan tunjukkanlah apa dia seluk-beluk cara ataupun prosedur yang boleh kita lalui apabila kita nak membangunkan bahan augmented reality lah. Dan secara umumnya sebenarnya pendekatan yang saya nak share pada pagi ini menggunakan pendekatan sebagai instructional designer ataupun instructional design. Dan apa tu kita sebagai mereka yang berada dalam bidang pendidikan kan memang kita perlu tahu pendekatan dalam IT yang boleh kita guna pakailah. Okey. Jadi next kita lihat kepada apa itu maksud augmented reality ya. Apa itu maksud yang dikatakan dengan augmented reality lah. Jadi ini saya ambil daripada beberapa citation daripada artikel lah ya. Ini agak lama 2008 tapi masih signifikan. Dikatakan AR adalah satu teknologi yang membolehkan komputer kita menghasilkan satu imej maya ya, sebagai tindanan ke atas objek fizikal. Okay, jadi maksudnya dalam AR ni, dia sebenarnya adalah gabungan antara objek yang berbentuk maya, virtual yang bukan maujud, ya, yang berada di dalam apa tu software lah, di dalam komputer kita ataupun dalam laptop kita ataupun di dalam smartphone kita. Tetapi apa yang terjadi, kita tindankan dia. Ya. Kita tindankan objek tersebut kepada orang kata satu entiti yang berbentuk realiti. Contohnya kalau kita ada meja, jadi kita tindankan satu gambar teko contohnya. Tapi teko tu sebenarnya tidak wujud di dalam realiti. Ya. Cuma apabila kita scan ataupun kita halakan kita punya device ke arah meja yang kita nak gunakan sebagai orang kata trigger image ataupun sebagai yang kata ruang realiti, jadi kita nampak seolah-olah akan adalah satu teko berada di atas meja tersebut. So itu adalah takrifan pertama, dikatakan bahawa AR adalah gabungan antara imej yang berbentuk maya yang ditindankan, kita overlaykan ya, kita tindankan ke atas satu objek fizikal secara maya lah. Okey. Yang seterusnya, kita ada pengenalan AR yang kedua. Dia merupakan satu sistem yang melibatkan interaksi manusia dan juga komputer. This is what we call as a human computer interaction yang membolehkan kita menambah sesuatu objek maya ke atas ruang realiti. So more or less the definition is kata nampak lebih kurang samalah. Itu konsep dia ialah perlu ada dua gabungan ataupun dua unsur di mana satu unsur adalah sesuatu yang berbentuk maya, satu lagi yang berbentuk realiti ya. Jadi itulah yang kita katakan sebagai AR. Mungkin ada juga yang biasa dengar virtual reality. Pernah dengar tak virtual reality? VR eh? So VR ada sedikit perbezaan dengan AR. Macam kita katakan tadi, AR adalah gabungan yang maya dan reality, yang real world. Tetapi virtual reality is totally virtual. Which means once kita menggunakan ataupun kita immerse di dalam bahan virtual reality itu, kita dah tak nampak dunia di luar yang sebenar-benarnya, yang berada dunia maujud ni. Ya. Kita seolah-olah immerse, ya. Kita macam tenggelam ataupun kita masuk ke dalam satu dunia which is totally virtual world, dan kita tidak gabungkan ataupun kita tidak kaitkan dengan dunia sebenar kita. So that is what kata the main difference between AR and VR lah. Okey, seterusnya. Okey, ini contoh. Ini contoh macam mana kita menggunakan sistem ataupun teknologi augmented reality yang mana kita menindankan. Kalau semua perhatikan dalam gambar ni, pada latar kat belakang tu kosong kan? Satu karpet yang kosong saja, lantai yang kosong. Tetapi menerusi smartphone yang dipegang ni, kita nampak ada satu sofa seolah-olah elok je terletak di atas karpet. Jadi ini adalah salah satu daripada teknologi augmented reality yang ni dikatakan sebagai markerless. Ya. Tidak menggunakan apa-apa ruang 3D image dan sebagainya. Dia boleh halakan ataupun dia boleh talakan dia punya smartphone tu dan dia boleh letakkan, ya. Dia boleh tindankan objek maya tu di mana-mana saja dia nak letakkan. Okay. Seterusnya.
Okey, ini contoh saya rasa ramai kan? Ramai ke yang terjebak main dengan Pokemon Go ni? Saya ingat pada awal tahun-tahun awal dia keluar sampai dengan saya pun sekali pergi menangkap Pokemon Go dekat shopping complex dengan anak ya. Dan nyari-nyari pula nak terlanggar orang. Jadi itulah kata betapa kata authentic ataupun immersifnya bahan augmented reality ni seolah-olah kita rasa macam kita dah part of the, that kind of world kan. Jadi apa yang terjadi, Pokemon Go juga adalah salah satu daripada contoh augmented reality, tetapi kaedah ataupun approach yang digunakan dalam kata penghasilan teknologi oleh kata permainan Pokemon Go ni, dia menggunakan, kalau tadi markerless, yang ni dia menggunakan location base. Ya, maksudnya dia gunakan GPS. Sebab itulah kita rasa macam hairan kan. Macam manalah Pokemon Go boleh tahu kita ada kat mana. And then kita nak dapatkan ball tu, kita kena pergi mana? Pergi masjid kan. Dekat masjid pula dia letakkan dia punya apa tu store untuk kita dapatkan bola, berbola Pokemon ni. Jadi macam mana dia tahu kita berada kat mana? Macam mana sistem tu boleh maklum, okey, dalam berapa kilometer lagi kita akan jumpa dekat masjid dan sebagainya. So itu sebenarnya sebab dia menggunakan location base, iaitu menggunakan sistem GPS lah. Okey. Yang seterusnya. Okey, yang ni kita boleh juga menggunakan tablet yang mudahlah untuk kita kata scan ataupun kita untuk derive untuk dapatkan bahan-bahan augmented reality ya. Contohnya dalam ni apabila kita halakan kita punya tablet tu dan pada kertas yang berada kat belakang tu seolah-olah ada satu objek yang ditindankan ya. Okey, seterusnya. Alright, ini pun sama jugalah sekeping kertas tetapi adanya motorbike yang berbentuk 3D kat situ. Yeah. Next. Okay, ini adalah dipanggil sebagai AR glasses. Di mana kita boleh gunakan jugalah AR ni sebagai salah satu peranti yang boleh kita gunakan untuk kita kata scan ataupun kita dapatkan bahan-bahan yang telah disetkan dalam sistem lah. So yang ni ramai banyak juga yang digunakan tapi in terms of penjimatan kos lah, kadang-kadang researchers tak menggunakan ataupun pengguna tidak menggunakan AR glasses kerana harga dia yang tinggi lah kan. Jadi mungkin untuk bidang pendidikan kita yang mudah kita kata deal dengan students kan, ataupun mungkin kita deal dengan pelajar-pelajar sekolah, atau kita di IPG kita deal dengan pelajar-pelajar IPG yang mana mungkin yang paling mudah, yang paling available device yang ada adalah smartphone. Maknanya telefon pintar yang ada talian internet lah, janji perlu ada talian internet. Nah, so itu sebenarnya antara satu kekurangan lah bila kita cakap tentang AR ni, memang kita perlu kepada akses internet. Kalau pengguna kita ada smartphone tapi tak ada akses internet, jadi dia pun tak boleh juga nak scan dan dapatkan bahan yang telah kita hasilkan untuk bahan AR itu tadi. Okay. Next one. Kita ada juga selain daripada menggunakan smartphone ataupun kita gunakan tablet yang mudah yang memang ada kat rumah kita kan untuk pengguna-pengguna ni, kita boleh juga gunakan yang ni kita katakan sebagai AR gloves ya. Ini juga sesuai sebenarnya untuk kita gunakan untuk tujuan-tujuan tertentu lah, misalnya untuk pendidikan khas bagi pelajar-pelajar yang mungkin ada masalah fine motor kan. Atau mungkin kita nak ajar dari sudut gerakan-gerakan yang melibatkan psikomotor yang tertentulah. Jadi kita boleh rekodkan, kita boleh menggunakan data analitik, kita melihat macam mana gerakan tangan itu bersesuaian ataupun tidak. Dan ini sebenarnya melibatkan yang two-way interaction dalam augmented reality. Jadi sebenarnya sistem ataupun teknologi augmented reality ni sebenarnya banyak yang boleh kita kembangkan. Tetapi yang saya nak tunjukkan ni yang paling basic, yang paling mudah yang boleh kita gunakan khususnya untuk tujuan PMP lah ataupun PDPC. So ini adalah antara kelebihan-kelebihan dalam penggunaan AR. Okay, ini juga saya bawakan daripada empirical evidence lah, itu saya petik daripada artikel-artikel yang pernah saya baca. Mungkin agak lama lah sebab ni pun kerja yang dah lama saya compile together lah. Yeah.
Mungkin yang ada yang tertanya kan, kenapalah kita nak susah-susah buat AR kan, kenapalah kita nak buang masa guna AR kan. Okay, tapi sebenarnya kalau kita lihat kajian-kajian lepas ya, banyak yang menyokong kelebihan AR ni. Okay, of course yang pertama, dengan menggunakan bahan augmented reality, kita bekalkan kepada pelajar secara individu yang apa yang dihasilkan oleh kajian Wei et al ni, dia kata pelajar boleh belajar mengikut kelajuan masing-masing. Kelajuan yang macam mana? Maknanya dia punya safe pace lah. Kita dalam kelas, kita berhadapan mungkin 40 pelajar, ada 30 pelajar, mungkin sampai 60 pelajar, depends lah kan kepada kapasiti kelas tersebut. Tetapi kita tentu perasan kan pelajar-pelajar kita ni ada orang kata pace dia yang tertentu. Ada pelajar yang sangat laju, kita baru bagi A, dia dah sampai B, C, dia dah boleh bagi jawapan kat kita. Okay. Ada juga pelajar yang sederhana yang perlu belajar dengan rakan-rakan, perlu kita explain, dan berkemungkinan ada juga pelajar yang bukan tak pandai tetapi cara dia belajar, cara kognitif dia untuk kata menstruktur maklumat tersebut, dia perlu pada perulangan. Jadi dia tak boleh tengok sekali, dia perlu tengok banyak kali baru dia boleh menakul. Jadi inilah sebenarnya antara kelebihan AR. Bila kita buat learning package menggunakan AR, kita bagi kepada pelajar kita secara individu, mereka boleh scan sebanyak mana mungkin yang mereka nak sehingga mereka puas hati. Ya, sometimes yang ni maknanya lebih kepada individual ataupun personalized learning lah, pembelajaran secara kendiri. Sebab kita ada juga pembelajaran secara perkumpulan kan, kita ada apa pembelajaran kolaboratif dan sebagainya. Tapi untuk konteks ini, untuk kita kata fulfill kepada keperluan pelajar yang pelbagai dan sudut kelajuan, jadi AR boleh kita hasilkan untuk pembelajaran secara kendiri. Okay. Seterusnya, antara kelebihan AR yang kedua, dia boleh meningkatkan student satisfaction. Ini daripada Kaufman et al. Tahun 2000. Meningkatkan kepuasan pelajar in terms of pelajar rasa macam bila dia dapat tengok bahan dalam augmented reality, apa bila dia scan bahan-bahan yang menggunakan kata animation ataupun bahan-bahan 3D yang menunjukkan satu-satu proses yang mana tak mungkin sebagai kita sebagai seorang guru atau educator boleh bawa pengalaman itu ke hadapan pelajar secara maujud. Contohnya kalau kita cakap tentang macam mana DNA itu berlaku kecacatan DNA dan sebagainya, kita tak boleh nak ceritakan, kita boleh tulislah dekat papan putih, boleh lukis, tapi of course gambaran sebenarnya dari sudut proses yang berlaku, cantuman dan sebagainya, sukar untuk kita explain kepada pelajar. Jadi kalau kita boleh menggunakan bahan AR ini, kita bagi satu kad atau dua kad kepada pelajar sebagai trigger image, pelajar scan, ada video yang menerangkan tentang konsep yang abstrak yang tak mampu untuk kita terangkan secara verbal. Jadi inilah yang dikatakan sebagai dapat meningkatkan kepuasan pelajar dari sudut di mana pelajar mendapat orang kata contoh yang lebih konkret lah kepada sesuatu yang abstrak sifat dia. Okay. Seterusnya, antara kelebihan AR juga, dia boleh membangunkan ingatan jangka masa panjang pelajar. Kita boleh membantu pelajar untuk mengingat kata konsep-konsep ni untuk jangka masa yang lebih panjang lah dengan kaedah-kaedah yang tertentu. Seterusnya, juga meningkatkan pembelajaran secara kontekstual. Yang dikatakan sebagai kontekstual ialah apabila kita mengajar sesuatu konsep, mengajar sesuatu teori, tetapi kita nak bawa pelajar itu dalam satu konteks yang sebenarnya. Contohnya pelajar saya, seorang pelajar sarjana, dia menggunakan bahan AR sebagai kajian tesis sarjana dia lah. Jadi apa yang dia buat, dia mengenal pasti ada satu masalah di Malaysian German Institute di mana dia bercakap tentang kimpalan, kemahiran untuk membuat welding tu, kimpal. Jadi dia pergi ke GMI ni, dia interview seorang pensyarah di sana. Dia tanya ada apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh pelajar-pelajar yang mengambil kursus kimpalan ni. Jadi rakan dia pun, rakan pensyarah yang dia temui itu mengatakan, dia kata memang aspek welding ni memang ada isu dia. Yang pertama, apabila pelajar belajar cara untuk buat welding, mereka akan menggunakan blok besi yang sebenarnya. Maksudnya, mereka kena terus buat welding secara kontekstual lah. Mereka terus gunakan besi tersebut.
apa yang terjadi, dia kata, pertama, pelajar berkemungkinan belum bersedia sepenuhnya dari sudut kemahiran dia punya ni lah, fine motor dia untuk buat kimpalan tu. Sebab first time guna kan, ada yang tak cantik, ada yang kena reject. Dan besi tu dah tak boleh diguna pakai lagi. Maksudnya sekali dah guna untuk wedding, dah terpaksa dibuang. Jadi berlakunya pembaziran. Dan yang kedua, bagi pelajar-pelajar yang tak biasa dengan apa tu, peralatan untuk kimpalan ni, kadang-kadang berlaku kecederaan sebab dia ada percikan api kan. Jadi so dia pun berfikir, dia kata, why not saya come up dengan bahan augmented reality yang mana dia boleh membantu pelajar-pelajar di GMI ni. Maksudnya dia memang bangunkan, tapi dia guna yang 3D lah, guna Wolforia, guna Unity dan sebagainya. Dia download percikan api tu. Jadi pelajar-pelajar boleh menggunakan tu sebagai satu simulation. Dia simulate untuk kemahiran tangan dia dulu memegang alat kimpalan tersebut. Kemudian pada tablet tu dia boleh nampak kualiti welding yang telah digunakan. Jadi pelajar boleh mengulang banyak kali lah sehinggalah mereka rasa benar-benar yakin, barulah mereka menggunakan besi yang sebenarnya untuk melaksanakan kerja-kerja kimpalan. Jadi hasilnya memang menunjukkan pelajar yang telah melalui simulasi menggunakan bahan augmented reality ni, sebenarnya apabila dipindahkan kepada kemahiran yang berbentuk kontekstual ataupun bentuk sebenar, mereka boleh menghasilkan orang kata kualiti kimpalan yang lebih bagus. Jadi itu salah satu contoh yang mungkin boleh saya kongsikan dengan rakan-rakan dan juga pelajar-pelajar sekalian. Okey, seterusnya sikit lagi tentang kelebihan. Selain daripada dia boleh meningkatkan pembelajaran secara kontekstual, dia juga boleh jadikan sebagai alat kolaborasi pelajar. Mungkin selepas ni rakan-rakan pensyarah di IPG Datuk Razali Ismail ni boleh berikan tugas kepada pelajar, minta pelajar-pelajar kita hasilkan bahan AR. Dengar pelajar-pelajar, nanti pensyarah awak bagi tugasan untuk bangunkan bahan AR. Dan ini sebenarnya saya 100% setuju dengan kenyataan ataupun dengan hasil dapatan kajian-kajian lepas ini, sebab saya telah melalui proses ini dengan pelajar-pelajar saya. Macam saya katakan tadi, saya dah mulakan tahun 2016 macam tu dengan first batch pelajar saya, undergraduate. Mereka ni berada pada tahun kedua di mana mereka mengambil kursus teknologi pendidikan. Jadi kita dah bagi tugasan, okay, kamu duduk di dalam kumpulan, sebab di fakulti pendidikan kami ada pendidikan khas, kami ada TESA dan juga sukres ataupun sukan dan rekreasi. Jadi saya kata kepada pelajar-pelajar ini, bergantunglah kepada bidang mana kamu berada, sama ada TESA students ke, kamu pendidikan khas ke ataupun sukan rekreasi ke, cari satu topik yang berkaitan dalam silibus pengajaran dan saya nak kamu hasilkan bahan augmented reality. Jadi pengalaman pertama bila saya bagi tugasan tu kepada pelajar dan saya buat reflection dengan pelajar, saya minta pandangan mereka sebab dalam grup tutorial kita tak ramai kan, kita ada dalam sekitar 28 orang, 27 orang macam tu. Jadi saya di akhir kelas lepas mereka membentangkan, saya minta mereka dapat bagi feedback. Jadi feedback was tremendous. Mereka kata memang ni satu pengalaman yang sangat berharga yang mereka takkan lupakan sampai bila-bila. Dan in fact dia kata kalau kami pergi praktikum nanti, memang kami akan gunakan bahan AR untuk pengajaran. Jadi dan in terms of collaboration, saya tanya macam mana. Ya, dia kata mungkin selama ni mereka banyak tugasan-tugasan secara collaboration kan, macam buat tugasan bertulis ke, buat bahan 3D ke. Tapi dia kata untuk AR ni dia lain macam, dia punya feeling, dia kata. Jadi mereka sangat sukalah sebab banyak aktiviti kreatif yang berlangsung, yang terlibat. Mereka kena pilih konsep desainnya macam mana, mereka kena pilih theme macam mana. Tapi of course lah memerlukan kepada proses iteratif. Maksudnya setiap minggu dalam minggu tutorial tu, pelajar-pelajar akan membentangkan idea asal. Kemudian mereka kena pecahkan kepada chunks of information. Nanti kita akan tengok proses-prosesnya. Dan kita minta pelajar lain pula yang memberikan feedback kepada rakan-rakan mereka. So in that way kita sebenarnya, mungkin ni khusus kepada rakan-rakan pensyarah lah kan, ataupun mungkin pelajar-pelajar juga, bila kamu pergi masuk ke sekolah nanti, kamu tu fikir macam mana sebenarnya nak meningkatkan kemahiran abad ke-21. Okey, apa dia kemahiran abad ke-21 ni? Pelajar-pelajar APG. Ada 4C. Siapa boleh jawab? 4C. Hai, senyap belaka ni. Makan pagi dok gini. Okey, tak apa.
kan stres pula kan. Okey, tak apa. So 4C ni kita bercakap tentang apa? Creativity, creative thinking, kita bercakap tentang collaborative, kita cakap tentang critical thinking dan juga communication skills. Jadi dengan kita memberikan tugasan AR untuk pelajar ni, sebenarnya memang kita boleh meningkatkan 4C tu. Dan sebenarnya saya ada tulis satu paper tentang kesan projek AR ni kepada pelajar-pelajar saya lah yang undergrad tadi tu. In terms of macam mana projek tersebut membantu meningkatkan 4C pelajar. Ya? Jadi memang terbuktilah berkesan, insyaAllah. Okey, seterusnya. Sebenarnya kalau ada soalan boleh je terus kita buat dua hala lah. Ni bukan lecture kan. Jadi kalau ada pelajar-pelajar ke nak tanya ataupun rakan-rakan syarah nak tanya, silakan. No worries, boleh interrupt semasa saya bercakap. Okay. Kemudian of course meningkatkan kreativiti pelajar. Seterusnya. Okay. Ini sedikit. Itulah pengalaman apa yang saya lalui semasa saya menggunakan AR di dalam PMP saya. Okay. Seterusnya. Okay. Ini contoh gambarlah satu kumpulan pelajar, tapi tak apa jelas kat situ kalau boleh nampak ada pelajar ni, dia seorang tu tengah pegang handphone kan. Yeah, dan seorang lagi tengah memegang satu kad yang berwarna biru. Sorry lah, nampak sikit je kad tu. Itu adalah trigger image. Kita panggil sebagai trigger image. Kad itu memang saya sediakan dan saya print menggunakan printer color pada kertas glossy paper lah. Jadi dia nampak kad tebal lah. Jadi ni antara grup yang, antara batch yang awal juga yang saya perkenalkan bahan augmented reality. Jadi tengok muka masing-masing tu, riak wajah tu macam macam excited, macam heran pun ada kan. Sebab apa yang berlaku, saya masuk ke kelas tutorial kami dalam makmal ni. Jadi saya kata kepada wakil kumpulan, okay, kamu boleh pilih kad mana. Sebab kad tu pelbagai warna lah. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna merah. Dan dalam kad tu adanya tugasan dia. Okay, tugasan yang mereka belum tahu lagi tajuk dia. Jadi in order for you to know your title for your assignment, you have to scan the card. Jadi of course saya mintalah pelajar-pelajar saya memang kena kena install terlebih dahulu lah. Pada masa ni saya menggunakan Aurasma ataupun HP Reveal. Jadi pelajar beforehand mereka dah pun install HP Reveal pada handphone masing-masing, dan apabila saya masuk ke kelas tutorial pada hari itu, saya pun minta mereka ambil kad. Jadi kumpulan ini salah satunya dia pilih kad warna biru dan mereka scan. Jadi bila saya tunjuk pada, bila mereka scan, tahulah pelajar-pelajar perempuan kan, semua histeria. Oh, macam mana ni, kenapa ni? Oh, dia orang macam hairan lah. Macam mana sekeping kad itu boleh keluar satu animasi. Ya? Jadi sebelum tu saya memang tak perkenalkan lagi, this is what we call as augmented reality. Jadi saya tanya mereka, saya kata, pada pendapat kamu, macam mana sekeping kad ni boleh keluar satu animation tu. Dia kata, doktor, ni mesti ada chip ni kat belakang. Oh. Jadi dia orang pun belik-belik kad tu kan, cari chip dan sebagainya lah. And then ada yang kata magic lah apa semua. Jadi bila saya perkenalkan kepada pelajar-pelajar ni, pelajar tahun 2, saya perkenalkan pada mereka sebenarnya nak buat augmented reality macam ni je. Jadi mereka tu sangat-sangat teruja. Dan akhirnya pada minggu terakhir semester, kita buat pembentangan lah dengan pelajar-pelajar dan mereka sangat gembira lah. Dan saya harap pelajar-pelajar di IPG di kampus Datuk Razali Ismail juga akan melalui pengalaman yang menyeronokkan seperti ini. Okay, next. Okay, ini contoh macam mana proses pembelajaran berlaku, proses pembangunan itu berlaku. Okay. Ini salah satu pembentangan kumpulan yang membentangkan. Ini ada grup TESOL, pelajar tahun 2 juga. Ini untuk semester batch yang berbeza dengan yang gambar tadi. Jadi kalau lihat pada slide ataupun pada LCD screen tu, nampak tak dia ada tajuk animals kan? Dan ada nampak dia banyak pecahan-pecahan tu. Dia gunakan Kaggle. Apa sebenarnya yang ada dalam pecahan tersebut adalah pecahan topik-topik kecil yang telah mereka bincangkan di dalam kumpulan, dan topik-topik kecil ini akan dijelmakan dalam bentuk animation yang menerangkan sub-sub topik tersebut, dan animasi itu akhirnya akan dipindahkan ke dalam augmented reality dan akhirnya akan membentuk kad-kad ataupun learning kit lah dalam bentuk cards ya, yang apabila kita scan
Jadi pengguna akan dapatlah maklumat bagi setiap sub-sub topik yang telah dipecahkan. Nanti kita akan tengoklah macam mana bentuk dia ataupun macam mana sebenarnya kaedah bila saya cakap tentang apa tu trigger image. Mungkin tak nampak bayang lagi kan macam mana trigger image ni kan? Tak apa. InsyaAllah lepas ni kita akan cuba untuk explain lah macam mana cara untuk kita bangunkan. Seterusnya. Okay, so ni nampak ni murid-murid tua sikit. Ni adalah pelajar sarjana saya untuk eksekutif, kelas eksekutif. Kami di Fakulti Pendidikan, kami ada kelas secara eksekutif yang mana ni semua cikgu-cikgu ni, kebanyakan ni cikgu-cikgu yang datang pada cuti sekolah. Kita ada mood cuti sekolah. Tapi alang-alang saya sebut kat sini lah, kami juga akan memperkenalkan, bulan 9 ni akan memperkenalkan kursus teknologi pendidikan, educational technology di peringkat sarjana secara ODL dalam talian lah, dalam talian. Dan bagi full timers mungkin ada yang apa tu, mungkin boleh kembangkan lah kepada rakan-rakan yang mungkin berminat untuk menyambung pembelajaran peringkat sarjana kan. Tapi di IPG dah ramai lah kita doktorate apa semua kan, mungkin rakan-rakan guru lah kalau ada. Untuk full time kita tawarkan setahun sahaja. So memang susah nak cari kat Malaysia sekarang ni di mana kita boleh buat master dan master setahun kan, tapi itu yang kami usahakan insyaAllah pada bulan 9 nanti. Jadi ini adalah pelajar-pelajar kami di mana mereka membentangkan, kalau lihat di dinding-dinding tu banyak sebenarnya sampai ke belakang-belakang apa tu, hasil kerja learning kits yang menggunakan augmented reality. Okay. Jadi semua nampak macam teruja kan nak scan apa tu kumpulan lain punya hasil tugasan. Next. Okay, ini adalah ni grup pertama Ini adalah the very first batch yang saya perkenalkan penggunaan augmented reality. Dan mereka yang berbaju-baju merah, tudung hitam ni, lima orang tu adalah pelajar-pelajar pendidikan khas. Jadi saya bawa mereka masuk ke pertandingan Hari Inovasi di peringkat UKM. Dan mereka bentangkan dan mereka dapat pingat emas dan hampir mendapat best of the best. Cuma markah dia dua lebih kurang daripada pelajar daripada Asia Pacific University yang juga membentangkan tambahan augmented reality. Okay, ini pengalaman pertama dan mereka dah mengajar sekarang ni dekat sekolah dan masih kontak dengan saya. Dia kata memang doktor, kami masih lagi menggunakan AR untuk pembelajaran pelajar-pelajar pendidikan khas di sekolah kami. Okay, next. Okey, ini adalah satu contoh di mana saya pergi ke salah satu sekolah di Melaka, pelajar-pelajar pendidikan khas. Pada minggu pertama latihan praktikum berlaku, pelajar-pelajar ni memang tak dapat beri perhatian kepada guru yang mengajar. Of course lah guru praktikum kan, dari segi kawalan kelas mungkin lebih kurang lagi. Tetapi mungkin sifat juga, sifat pelajar-pelajar pendidikan khas, ada juga yang kata dia punya concentration tu tak fokus, jadi tak boleh nak fokus secara lama. Dia punya span of concentration tu sangat-sangat pendek. Jadi ada yang termenung, ada yang tantrum dan sebagainya. Jadi setelah dua minggu yang seterusnya, ini adalah lawatan saya yang kedua di mana pelajar saya, pelajar praktikal ni menggunakan bahan AR untuk mengajar subjek mathematics. Jadi ada dua pelajar praktikum saya, seorang buat bahasa Melayu, seorang buat matematik. Dan ini sebenarnya adalah projek latihan ilmiah mereka juga di mana mereka mengkaji bagaimana menggunakan bahan AR untuk pembelajaran di pendidikan khas. Okay, jadi kalau perhatikan pelajar-pelajar ni memang nampak memberikan tumpuan yang sepenuhnya, walaupun pada minggu sebelum itu memang mereka ni tak boleh nak duduk sekali lah. Jadi tapi dari sudut handphone ni, handphone cikgu lah, dia jadi pinjam yang rakan-rakan dia dibekalkan kepada pelajar. Okay, seterusnya. Ini salah satu contoh juga bahan untuk bahasa Melayu. Kalau kita perhatikan kat bawah tu ada satu keping kad. Kad ini yang kita dipanggilkan sebagai marker ataupun trigger image. Di mana pelajar saya membangunkan bahan AR dan dia come up dengan saya ingat dalam 10 lah, 10 kad yang mempunyai video yang berbeza-beza bila kita scan. Jadi kalau kita tengok dalam paparan di smartphone tu, dia berbeza dengan kad kan? Kad tajuk dia rangkaian kata. Apa yang ada di dalam handphone mereka adalah penerangan dalam bentuk animasi tentang rangkaian kata yang dipilih untuk tajuk tersebut. Okay. Next. Dan ini adalah macam mana mereka berkumpul dan memang nampak perbezaan apabila guru mentor di sekolah tersebut datang. Sebab bila saya buat lawatan untuk kata buat apa ni observation,
kita memang bersama dengan guru mentor lah. Jadi guru mentor ni macam kagum juga tengok. Dia kata jarang boleh nampak situasi di mana pelajar-pelajar ni memang memberi pertumpuan. Okay, so kalau kita tengok gambar ni pun ni bukan pura-pura. This is the real situation yang berlaku di mana pelajar ni nampak gembira, nampak fokus, boleh duduk diam. Inilah salah satu antara yang kata evidence yang live yang boleh saya nampak bagaimana kita sebenarnya boleh menerapkan penggunaan AR dengan pelajar-pelajar sekolah kita memang secara efektif, insyaAllah. Okay. Ada lagi ke gambar saya mungkin yang last kot? Alright. So sekarang kita masuk kepada langkah-langkah pembangunan bahan augmented reality. Saya sebenarnya memang nak tunjukkan secara hands-on. Saya nak tunjukkan ni, tapi itulah saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak tahu kenapa komputer saya ni tak boleh nak share pula tiba-tiba. Sedangkan tadi sebelum bermula tadi saya dah cuba, memang boleh. Saya share screen saya, buka Google Chrome dan sebagainya. Tapi tak apa, saya ada alternatif lah lepas ni. Mungkin kita masukkan dulu, pergi dulu kepada langkah-langkah pembangunan. Saya cerita dulu sedikit tentang apa sebenarnya yang mungkin pelajar-pelajar semua perlu lalui lah apabila kita nak menghasilkan bahan augmented reality ni. Sebab sebenarnya, kalau di dalam pertandingan inovasi, saya pun tak banyaklah pengalaman kan dalam pertandingan ni. Selain pada peserta tu, saya adalah beberapa kali dilantik sebagai juri. Juri DIPG pun ada, DIPG nilai. Juri untuk International University Carnival on E-Learning, IUCEL, ataupun National University Carnival on E-Learning dan sebagainya. Jadi untuk makluman pelajar-pelajar semua, kalau kamu master tentang AR ni, banyak yang pertandingan yang kamu boleh masuk. Pertandingan inovasi. Tetapi nak masuk pertandingan ni, dia tak boleh simply buat masuk je. Kita perlu ada tahu seluk-beluk sikit lah. Macam mana nak memenangi hati juri itu. Apa di antara tips-tips yang perlu kamu ikuti untuk membolehkan supaya juri bila tengok tu, baguslah dia punya inovasi ni memang mengisilah keperluan. Okay. Jadi insyaAllah antara langkah-langkah yang mungkin saya akan kongsi ini bukan hanya sekadar kamu boleh guna untuk inovasi tau. Tapi sebenarnya ini adalah langkah autentik. Langkah sebenar yang setiap orang pendidik, guru ataupun tenaga pengajar, kalau kita nak bangunkan bahan, not necessarily ataupun merely focusing on AR sahaja, tapi sebab hari ni kita cakap tentang AR kan, tapi this ada steps lah, tapi juga langkah-langkah ini juga boleh kita aplikasikan apabila kita nak menghasilkan bahan yang dalam format yang berbeza. Mungkin video ke, kita nak hasilkan bahan dalam bentuk orang kata modul ke. Okay, ini adalah antara langkah-langkah. Okay. So apa di langkah pertama? Yang pertama sekali, mesti bermula dengan apa dia masalah pembelajaran yang hendak diselesaikan. Okey, pelajar, kalau kamu start, kamu tak tahu sebenarnya benda got masalah kita dalam kelas kita ni. Kita pelajar-pelajar kita ni masalah benda. Terkeluar Terengganu dah. Okey. Apa sebenarnya as an educator, as a good educator, we have to identify, we have to analyze what is actually the real problems that our students are facing with. Apa dia masalah yang pelajar-pelajar kita sedang hadapi? Jadi bertitik tolak pada tu, barulah boleh kita bangunkan apa juga intervensi kita boleh bangunkan, apa juga bahan termasuklah bahan AR ini untuk apa? Untuk mengatasi ataupun nak solve masalah yang telah kita kena pasti itu tadi. Alright. So kalau kita tak tahu apa masalah dia, kita tak dapat nak selesaikan. So ini kalau nak kaitkan dengan kalau katalah kamu nak masuk tanding inovasi kan. Okay, ini adalah antara perkara yang juri akan tanya juga. Biasanya kita akan ada di dalam kita punya rubrik pemarkahan itu, problem statement. Apa dia pernyataan masalah yang jelas? Jadi kita kena kena pasti daripada tu. Kalau fail dah dekat langkah satu ni, assalamualaikum lah jawab dia. Jadi tak payahlah nak fikir pasal inovasi. Jadi kamu kena mulakan dengan apa dia masalah pembelajaran yang hendak diselesaikan. Jadi macam mana nak kena pasti masalah? Macam mana kita nak tahu itu masalah yang berlaku dalam kalangan pelajar kita? Kita boleh main tebak saja ke? Ada cadangan? Ada yang nak cuba menjawab? Silakan. Tak ada.
Okey, ni belum makan nasi lemak ya. Okey. Untuk kita mengenal pasti masalah pembelajaran adalah beberapa kaedah kan. Tapi yang paling khusus, yang paling mudah kalau kita sudah ada sekelompok target learners yang memang kita nak cuba bantu masalah mereka adalah dengan mungkin kita boleh buat observasi lah, kita parti. Kita parti apa sebenarnya masalah budak-budak kita ni. Dah banyak kali ajar ni. Tapi bila buat latihan tak boleh nak jawab. Maknanya kalau tak mencapai objektif yang kita sasarkan maksudnya adalah masalahnya. Jadi untuk kena pasti masalah, salah satu kita buat observasi lah, kita kena observe student kita ni. Tengok cara dia menjawab, cara dia orang kata beri perhatian masa-masa kita mengajar. Atau mungkin boleh jadi, kita boleh bertanya terus kepada para pelajar. Ya, kita boleh orang kata bersembang secara santai lah. Janganlah formal kan. Okey, cikgu ada satu soalan kamu kena jawab betul-betul ni. Jadi budak pun takut nak jawab kan. Sembang santai-santai macam, kamu rasa okey tak? Kamu rasa apa yang susahnya? Macam mana cikgu boleh bantu kamu? Macam tu. Jadi kita take pelajar-pelajar kita dengan cara kita be their friends. Sometimes of course kita sebagai tenaga pengajar ni untuk pelajar-pelajar kita lah. Kalau kamu pergi ke sekolah of course kamu kena jadi rakan kepada pelajar kita. Tapi dalam masa yang sama perlu ada boundary jugalah. Kadang-kadang kita boleh bergurau sendiri dengan pelajar kita. Kadang-kadang kita perlu juga mengingatkan mereka kita adalah guru mereka. So itu adalah arts and science of being a teacher. Okay. So setelah kita dah bersembang dengan pelajar kita, kita dah cuba orang kata kenal pastilah. Okay, ini ada masalah-masalah dia. Jadi barulah kita masuk kepada yang seterusnya, langkah yang kedua. Okey, kita dah tahu masalah barulah kita kena senaraikan apa dia objektif bahan yang nak kita bangunkan. Okey, since kita bercakap tentang AR, jadi saya fokuskan kepada AR lah ya. Jadi tadi kita dah kena pasti masalah pelajar kita kan. Kita kata kita nak selesaikan contohnya masalah pelajar ni tidak dapat nak menakur. Contohlah kalau kita mengajar subjek sains katakan apa tu pelajar bila buat eksperimen tu kan dia kena apa tu alah saya pun tak ingat lah masa anak saya sekolah rendah jadi dengan mak-mak sendiri kena belajar kan apa tu yang ada apa ya hipotesis bahan yang diperhatikan ataupun pemboleh ubahnya jadi pelajar kadang-kadang dia macam keliru tau dia macam mana satu bahan yang diperhatikan apa tu pemboleh ubahnya dan sebagainya jadi pelajar tidak dapat nak menakul pelajar tidak dapat nak orang kata differentiate ataupun tidak boleh nak orang kata faham macam mana nak jawab soalan-soalan macam ni. So contohnya macam tu jadi kita dah tahu these are orang kata masalah yang pelajar kita dapat dan kita perlu fikirkan apa dia approach yang terbaik untuk kita bantu pelajar kita dapat mencapai apa yang mereka tak dapat capai sebelum ini. Jadi bila kita dah tahu masalah itu, kita dah tahu apa yang kita nak capai, maka kita pun come up dengan satu intervention. Intervention maksudnya ialah satu solution, satu perkara yang kita cuba hasilkan untuk apa kelas? Untuk apa? Untuk kita selesaikan masalah yang telah kita sebutkan tadi, right? So, apabila kita nak menghasilkan bahan, kita perlu juga ada senaraikan apa dia objektif bahan. Maksudnya, bila kita buat bangunkan bahan AR ni, apa yang kita nak pelajar kita capai setelah kita guna bahan AR itu. Nah, ini penting para pelajar. Kalau kamu buat bahan, kamu buat apa-apa sekalipun, kamu perlu ada objektif bahan. Bukan hanya objektif pembelajaran. Ya, kita belajar RPH kan, kita ada buat objektif pembelajaran. Tetapi bila kita bangunkan bahan, bahan itu juga perlu ada objektif. Kenapa? Kerana dia akan memandu kepada apakah hasil bahan yang telah kita bangunkan itu. Sebab kalau kita tak ada objektif, bahan yang kita bangunkan tu mungkin akan orang kata lari daripada objektif asal dia. Jadi bila dia lari daripada objektif asal, tentulah dia tak dapat membantu untuk menyelesaikan masalah yang telah kita tentukan tadi. Okay, boleh nampak tak sekarang ni? Boleh nampak kah? Tak tahulah apa yang kamu nampak kan? Tapi harapnya kamu nampaklah. Okay. Dan seterusnya kita selarikan dengan masalah yang inilah yang kita letakkan tadi. Okay. Kemudian seterusnya setelah kita dah ada objektif bahan, langkah yang ketiga kita kena kumpulkan maklumat untuk bahan. Maksudnya perlu ada konten dia. Okay, mungkin dalam konteks ni kita paling mudah kita akan rujuk pada silibus, kita rujuk kepada buku teks kan kalau kita bercakap tentang konteks dalam PDPC di sekolah lah. Okay, so apa yang perlu kita buat?
setelah kita dah tahu bahan kita nak buat satu bahan AR ni, kita perlu kumpul tau konten-konten dia. Okay, ada berapa banyak konten dan kita pecahkan kepada segmen-segmen kecil, macam contoh tadi kan yang pelajar saya present yang tajuk animal tadi. Nampak dia ada pecahan-pecahan kecil kan? Ada yang kata apa tu, Google yang digunakan tu dipecah kepada beberapa segmen yang kecil. Kenapa kita dalam AR ini kita perlu pecah pada segmen kecil pada pelajar sekalian? Kerana AR ni konsep dia adalah micro learning. Ini saya tak tahulah ini istilah baru ke ataupun dah biasa dengan micro learning. Micro learning bermaksud ialah apabila kita melaksanakan pengajaran itu dengan kita menyampaikan maklumat secara micro. Apa maksud micro class? Micro adalah maksud dia kecil, kecil. Maksudnya bila kamu nak bangunkan bahan AR, kamu jangan masukkan video sampai 30 minit. Itu dah tak tepat dengan konsep augmented reality yang mana dia berpaksikan kepada micro learning. So perlu pecahkan kepada video-video yang pendek saja. Might be less than 1 minute, or perhaps paling panjang pun 1.5 minit ataupun 2 minit. Cukup. Jangan terlalu panjang. Kenapa? Kerana kita nak memastikan supaya setiap bahan itu dapat dihadam, dapat didigest oleh pelajar ataupun pengguna bahan itu dengan secepatnya. Sebab kita akan ada beberapa sub-sub topik yang kita pecahkan kepada video-video yang berbeza kan. Jadi cantiknya kita pecahkanlah dia kepada segmen-segmen video yang lebih kecil. Jadi pelajar kita cepat boleh bergerak daripada satu fasa kepada fasa yang lain. Dan selain daripada kita kena pecahkan kepada segmen-segmen yang kecil, kamu juga perlu menyusun maklumat tersebut mengikut susunan dia yang sistematik. Ya, sama ada kamu nak gunakan pendekatan secara deduktif atau nak menggunakan secara induktif, itu terpulang. Okey, apa induktif-deduktif ni? Dah belajar ke belum ni? Saya tak nak ceritalah pasal induktif-deduktif. Tolong rujuk nota masing-masing lah kalau tak ingat. Kalau ingat, alhamdulillah. Kalau apa tu tak ingat, boleh rujuk kepada nota lah. Okey, seterusnya, langkah seterusnya. Okey, langkah seterusnya kita barulah bangunkan bahan video. Kenapa saya sebut video di sini? Bila kita cakap tentang bahan augmented reality, memang kita boleh jugalah menggunakan bahan 3D. Tapi yang saya nak tunjuk hari ini ialah dalam bentuk bahan 2D, video 2D. Kita bangunkan bahan video. Dan pembangunan bahan video ni banyaklah. Dia lari sikit lah dia punya format kat situ. Mungkin sebab saya PowerPoint daripada MacBook, even dia punya tulisan pun huruf-huruf pun dia jadi jarak-jarak kat situ. Tapi tak apa. Untuk kita bangunkan bahan video ni, banyaklah aplikasi yang boleh kita gunakan. Saya cadang sebenarnya hari ni saya nak tunjukkan Bytable. Boleh saya tahu tak? Pernah tak gunakan Bytable? Boleh saya dengar suara tak? Pernah tak kamu, pelajar-pelajar kamu guna Bytable? Ke tak pernah dengar pun Bytable? Boleh saya dengar suara tak? Saya tak pernah. Tak pernah okey. Ada tak yang pernah? Bytable je ada macam yang boleh gigit tu. Byte, Bytable. Hal lain? Ada tak yang pernah? Tak pernah Okay, alright. Okay, terima kasih. Okay. Tak pernah. Okay. So tak apa, nanti kita akan cuba tunjukkan lah. Tapi dengan kaedah yang lain lah. Sebenarnya saya tak boleh nak share saya punya screen. Tapi tak apa, saya ada backup lah insyaAllah. Okay. So, untuk kita hasilkan bahan video ni, pelajar-pelajar. Salah satunya mungkin saya boleh tunjuk lepas ni, kita boleh gunakan Bytable. Bytable ni adalah satu animation software yang boleh kita guna secara percuma. Tapi kalau siapa yang ada duit tu boleh subscribe lah sebenarnya. Saya pernah subscribe few years ago. Tapi since saya dah tak banyak sangat bangunkan bahan animation, jadi saya stop subscribing lah. Sebab dia agak mahal juga.
Tapi mungkin IBG ada duit yang banyak, mungkin bolehlah kena-kena dengan pengarah ya. Doktor pengarah, bolehlah belikan butterbur untuk macam syarah. Contohnya nak hasilkan bahan animasi untuk pelajar, boleh beli ya. Sebab kita boleh share kita punya account bersama. Okey. Kemudian kita kena boleh juga mengenal pasti apa dia pautan ke laman-laman web yang tertentulah yang sesuai untuk kita gunakan. Sebab sekejap lagi kita akan tunjuk macam mana bahan video itu kita masukkan ke dalam Blippa dan kita masukkan satu gambar, image sebagai trigger, dan bila kita publish, bila kita scan guna handphone masing-masing, dia akan keluar video dan juga beberapa pautan ke laman web lah. Okey. So in terms of jenis file untuk Blippa ni, sebab hari ni saya akan tunjukkan tentang Blippa, file types dia, jenis file mesti dalam format MP4 MP4. Pastikan kamu ada file tu dalam bentuk MP4. Okay, MVW sometimes they cannot go through. So you have to convert lah daripada mungkin format lain, mesti pastikan convert kepada MP4. Tapi kalau menggunakan bitable ataupun video-video yang kita download daripada YouTube, ya, video sendirilah, bukan kita curi, kita ambil video sendiri, dia akan automatically bagi kita dalam format MP4. So in terms of resolution, yang maksimum yang boleh dimuat naik ke dalam Blippa adalah seperti mana yang dipaparkan di sinilah, ya, dari segi pixel dia. Kemudian size dia tidak boleh melebihi 50 megabytes. Ya, itu adalah size yang inilah. And then length dia under 60 seconds. Itu saya katakan kalau boleh janganlah lebih. Dan saya tak nampak yang last sekali tu apa, sebab tertutup dengan bar kat bawah ni. Boleh siapa bacakan yang last tu? Saya pun tak nampak tu. Must contain an audio track. Okey, perlu ada audio lah. Kalau video bisu kita tak nampak lah kan. Kita tak dengar lah, perlu ada. Dia associated dengan audio sekali. Ataupun dari segi muzik ke pun memadai dan ada teks. Alright. Langkah yang seterusnya. Langkah keenam, kita perlu sediakan satu trigger image ataupun kita panggil sebagai marker. Okey. Yang ni banyak caralah kita boleh hasilkan. Yang paling-paling mudah sekali, pelajar-pelajar, kamu boleh guna PowerPoint je pun, kan, untuk hasilkan image ni, and then download dia as JPEG. Kamu boleh dapat banyak gambar, kan, maknanya trigger image lah. Ataupun sebab biasa trigger image ni kita buat sesuatu yang memang kita design khusus bersesuaian dengan bahan yang kita nak bangunkan. Kita boleh je simply ambil gambar daripada Google image tu, tetapi apa makna dia? Jadi mungkin bila kamu ambil gambar daripada Google image, masukkan ke dalam PowerPoint dan mungkin letakkan subtopik. Nah, jadi kita customisekan dia untuk kita hubung kaitkan dengan subtopik yang kita nak hasilkan ataupun kita bangunkan itu, supaya pelajar-pelajar kita nampaklah, oh, ada gambar dan ada penerangan topik yang mereka boleh expect apa mereka nak bangunkan. Itu paling mudah sekali kita guna PowerPoint. Ataupun saya banyak menggunakan Canva. C-A-N-V-A, Canva. In fact, sebenarnya slide saya pun semua sekali ni, saya dah banyak tahun tak guna PowerPoint sebenarnya. Tapi sebab semalam saya cuba juga dekat Teams ni, bila saya nak gunakan nak gunakan slide Canva saya ni, bila saya cuba record, dia tak nampak. Jadi saya rasa audience saya pun tak nampak. Sebab saya pernah juga dengan student fotografi saya gunakan Canva melalui Teams juga. Video apabila kita save dia, yang save version tu dia tak nampak. Jadi itulah, saya tak tahu sama ada Teams tu ada masalah dengan komputer saya ke ataupun itu kekurangan dia ke, saya tak pasti. Sebab itulah saya dengan pengajaran memang saya banyak gunakan Zoom lah. Okay. Tapi tak apa, itu isu lain lah. Okay. Kemudian kita boleh gunakan image sedia ada dalam buku juga. Katalah kita ada buku teks. Kita ada satu image dalam buku teks. Apa yang kamu boleh buat? Kamu boleh ambil gambar. Guna handphone tu, ambil gambar pada image dalam buku teks dan jadikan dia sebagai trigger image. Jadi bila kita ambil gambar, kita adalah JPEG kan, JPEG version of perkata rajah ataupun image yang ada dalam gambar tu. So kita upload dia dalam sistem Blippa. Bila kita dah publish dia,
ready untuk scan, kita boleh scan pada buku teks tu, gambar yang kita ambil tadi. Jadi bila kita scan kat gambar tu, naiklah videonya. Itu salah satu caralah. Okay, alright. So dan ataupun boleh reka bentuk sendiri. Boleh guna Canva, boleh guna orang kata Genially, Genially, G-E-N-I-A-L-L-Y, Genially. Itu antara ataupun PictoChat, software-software yang percuma yang boleh kamu gunakan untuk menghasilkan visual yang cantik, visual card ataupun graphic card yang cantik lah. Okay. So of course format dia sama ada PNG ataupun JPEG. Okay, PNG tu mungkin slightly better lah sebab dia kata higher resolution, tetapi JPEG tu, JPEG pun sudah memadai jugalah kalau tak ada dalam bentuk format PNG. Size jangan kurang daripada 0.5 MB. So that means it has to be slightly bigger than 0.5 MB. Sebab apa? Gambar untuk 3 image ni tak boleh gambar yang pixelated. Faham pixelated? Pixelated maksudnya gambar tu pecah-pecah kan, nampak macam tak sharp. Sebab apa? Sebab untuk kita guna Blipa ni, para pelajar, dia menggunakan konsep pengecaman. Sebab tu kita ada trigger image. Marker maksudnya bila kamu buat naik dalam Blipa nanti, kalau gambar image tu blur, gambar yang sama-sama ataupun latar belakang dia warna putih, lepas tu gambar warna kelabu, dia sangat-sangat tak kontras. Jadi itu adalah grafik yang sangat-sangat tak sesuai untuk kamu gunakan sebagai trigger image. So make sure gambar tu vibrant, warna dia jelas, tulisan dia pun jelas, dia punya resolution tu juga adalah sesuatu yang sharp lah, barulah mudah untuk sistem ataupun Blipa ni dapat mengecam bila pengguna kamu nak scan balik untuk dapatkan video yang telah kamu muat naik. Itu ya. Okay. So antara 300 hingga 800 pixel, dan saya tak nampak juga ni sebab saya tak boleh nak alih. Okay, right, boleh. Antara 300 hingga 800 pixel ya, dan bukan dalam format transparent background. Transparent background ni macam kalau kita guna PNG dan kita ambil transparent kan, biasa kita gunakan logo dan sebagainya, ni tak sesuai lah. Dia perlu dalam gambar yang bukan transparent background. Okay, seterusnya. Okay, sorry, terus ke 8 betul lah, daripada 6 ke 8. Kita pun setelah kita, saya mungkin tertinggal yang ketujuh tu. Ketujuh sebenarnya adalah kita setelah kita bangunkan, kita laksanalah, maksudnya kita berikan kepada pelajar kita. Dan dari sudut itu, setelah kita guna pakai dengan pelajar-pelajar ataupun dengan target audience kita, tentulah kita kena buat penilaian. Ini sebab apa saya kata saya masukkan penilaian ni, sebab mungkin Dr. Azlinda pun ada explain dengan saya kan, antara webinar pada hari ini sebenarnya nak memberikan kata inilah kemahiran tentang inovasi, dan mungkin kalau kamu nak come up dengan penulisan ke kan, ataupun nak come up dengan poster pertandingan, perlu ada data. Jadi banyak juga occasion di mana masa saya jadi juri, pelajar-pelajar, especially pelajar-pelajar lah daripada APG ke daripada APTA ke, mereka banyak kata inovasi yang sangat-sangat kata relevan. Tapi bila saya tanya data mana? Mana testimonial daripada pengguna bahan kamu ni? Klipah. Sebab apa? Mereka tak ada data tu. Mereka tidak boleh membuktikan keberkesanan bahan tersebut. Jadi ingat pelajar-pelajar, setelah kamu dah bangunkan, dah bersengkar mata fikir tentang bahan kan, nak bangunkan video, buat 3G image cantik, dah laksana dengan pelajar, tapi kalau kamu tak ada data, maka susahlah untuk kamu nak penetrate ke dalam pertandingan-pertandingan inovasi misalnya. Ataupun in terms of kamu nak menilai sendiri keberkesanan bahan tersebut, then you have to have a set of data. So kat mana kamu nak dapatkan data, iaitu dengan membuat penilaian daripada sudut pandang pengguna ataupun kita sebut sebagai end users. Siapa end users? It depends on the objective of your bahan lah. Bahan tu kita nak dedicate kepada siapa? So dalam konteks contoh yang saya berikan tadi, tentulah dia merujuk kepada pelajar-pelajar lah kan. Kalau kita kata kita nak menyelesaikan masalah student kita yang darjah 5, darjah 6 ni yang tadi yang tak faham nak buat apa, nak jawab soalan tentang eksperimen tu, nak tengok kenal pasti pun boleh ubah, dependent, independent pun tak boleh nak. Jadi itulah yang kita kenal pasti. So kita kena buat penilaian daripada pelajar. Kita kenal pastilah apa dia aspek penilaian yang kamu nak tengok.
Kamu nak tengok keberkesanan kepada pembelajaran pelajar, maka kamu perlu ada soalan-soalan yang mengukur sejauh manakah bahan AR yang kamu bangunkan itu membantu pelajar telah mencapai tak objektif yang sebelum ini mereka tak dapat capai. Based on balik kepada langkah pertama tadi. Ingat tak? Langkah pertama, mengenal pasti masalah. Okay? Jadi kamu kena kaitkan balik dengan masalah yang telah kamu nyatakan pada asalnya, dan pada penilaian, pasal penilaian inilah kamu rujuk balik. Kamu test balik. Kalau kamu kata pada awal tadi masalahnya pelajar tak boleh buat A, B, C, dan pada akhir untuk penilaian kamu tengok sama ada A, B, C ni mereka mampu buat ataupun tidak. Jadi apabila berlakunya ada data yang menunjukkan ataupun evidence yang menunjukkan pelajar dah boleh jawab A, B, C, maknanya secara rasmi dan secara confirm yang kamu boleh kata dengan with a proud face lah, you can tell your kata audience saying that what has been done dalam bahan AR ini sebenarnya telah membantu menyelesaikan masalah pelajar yang telah saya kena pasti itu tadi. Then you'll feel satisfaction yang kamu tak boleh nak gambarkan. Alright? And then selain daripada itu, untuk kita menilai juga sebenarnya kita boleh membuat reflection. Siapa buat refleksi ni? Kamu nak suruh siapa buat refleksi? Refleksi siapa? Boleh agak tak pelajar-pelajar? Kalau saya sebut tentang refleksi ni, kalau kamu lah berada dah di langkah 8 kan, kamu dah buat bahan AR dah. Lepas tu kamu nak buat reflection. Kamu nak suruh siapa buat refleksi ni? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Ada berani? Ada siapa-siapa nak cuba jawab? Refleksi ni kita nak suruh siapa jawab? Kita minta pelajar pun. Okey, bagus. Siapa yang cakap dengan saya ni? ID. ID, okey bagus. ID, okey. ID kata kita minta pelajar kita buat refleksi. Okey, bagus ID. Selain pada tu, selain pada pelajar, boleh ada orang lain? Selain pada pelajar kita, boleh ada orang lain? Boleh. Boleh. Siapa? Siapa boleh? Selain pada pelajar, kita boleh minta siapa? Ibu bapa. Okey. Siapa yang cakap dengan saya ni? Asma. Okey, Asma. Ibu bapa ya, Asma. Okey. Jadi awak kena pergi ke rumah lah ataupun call lah ibu bapa pelajar ni. Okey, Asma. Kalau Asma sebagai cikgu, Asma dah bangunkan bahan. Kalau tadi Adi kata tanya pelajar. Ni awak tanya dengan ibu bapa kan. Contohnya macam bahan tu awak bawa student tu bawa balik ke rumah lah kan. Jadi ibu bapa dah tengok lah. Okey, bagus. Tapi kalau awak sebagai cikgu, awak yang membangunkan, Asma rasa Asma nak buat refleksi tak? Saya rasa saya akan buat refleksi untuk diri sendiri juga. Ya, yeah, bagus. Maknanya refleksi ni mungkin boleh jadi kita dapatkan maklumat daripada end users kita ataupun pihak lain. Macam tadi contoh bagus Asma bagi ibu bapa kan. Tetapi juga it's fairly important kepada researcher ataupun educator yang membangunkan bahan tu kita buat reflection kita sendiri. Kan kita perlu juga reflektif. Maksudnya kita boleh kritik diri kita sendiri pada fasa ini. Jangan rasa ofensif dengan diri sendiri. Jangan bergaduh, berponolog. Kenapa pula kau nak bagi komen bukan-bukan kan kau aku kan. Okey. Kita boleh buat reflection, maksudnya kita cuba untuk memahami dan juga kita cuba untuk mencari ruang-ruang penambahbaikan. Sometimes daripada refleksi pelajar, dia sebenarnya reflect kepada apa yang kita buat, betul tak? Katalah macam Adi kata, okay you dah tanya dengan student kan, student kata cikgu video ni laju sangat animasi dia, dok-dang nak tengok, budak kata kan. Ataupun contoh budak kata, cikgu dah ada bahan ni mana soalan latihan? Ha, kamu lupa buat soalan latihan contoh kan. Jadi dah ada dua. Satu, animasi terlalu laju dia punya pace dia. So what you have to do is for the next round you have to amend that. So in terms of the yang kata pace of the video, so you might want to slower it down. Okay, mungkin animation transition tu jangan terlalu laju.
Kemudian dari sudut apa dia tadi, mungkin pelajar kata ada tapi tak ada soalan kuis. Ataupun mungkin contohnya bila cikgu buat bahan AR tapi cikgu bagi latihan bertulis. Kami tak nak latihan bertulis, kalau boleh ada kami boleh scan ke kan. Boleh scan ada QR code ke, ada link ke, kami boleh terus jawab dekat Google quiz lagi bagus. Then you have to amend that as well. Maksudnya tujuan kita buat refleksi ni sebenarnya adalah untuk penambahbaikan. That is what we call as iterative process of being an educator. Ya, yeah? Okay. So inilah lapan langkah yang perlu kita lalui. Ya, yeah? Saya rasa, sorry lah saya ambil masa panjang sikit untuk menerangkan ni sebab saya rasa langkah ni sangat-sangat penting regardless of whether you are trying to develop AR or you are trying to develop other formats of learning materials. Macam buat video ke storyboard, buat sebagainya. Semuanya adalah langkah-langkah yang semua educator perlu pegang. Okay, pelajar-pelajar semua. Kita ada berapa ratus pelajar bersama dengan saya, Dr. Asnida? Kita ada berapa pelajar sekarang ni bersama dengan saya? Kita ada dalam lebih kurang 200 pelajar. Ramai tu 200 pelajar ni. Jadi, saya... Okey. Jadi saya harap ilmu ini, langkah ini kamu peganglah sampai bila-bila sampai pencen. Even lepas pencen pun kamu guna juga kemahiran ni dalam kehidupan seharian. So this is what we call as pendekatan yang bersistematik di dalam penghasilan bahan. Kerana kita nak hasil bahan boleh tetapi tidak lengkap fasa penghasilan circle of development tanpa kita ada penilaian dari sudut pengguna. Okay? Right. Ada apa-apa soalan ke setakat ini? Ya? Yeah. Okay, ada apa-apa soalan ke setakat ini tentang langkah-langkah ke or whatever yang related lah sebelum kita masuk ke dalam augmented reality secara khusus? Ada soalan tak? Silakan, silakan. Jangan malu-malu eh. Saya pun off camera, you pun off camera, tak nampak muka ni, saya dengar suara je. Is there any question? Mungkin daripada pelajar ataupun rakan-rakan pensyarah, silakan. Puan, apakah contoh lain yang penambahbaikan yang kita boleh buat? Okey, contoh lain penambahbaikan eh. Okey. Yang saya bagi contoh, siapa yang tanya tu? Saya, Hazim. Hazim, okey. Terima kasih Hazim. Hazim, orang mana ni Hazim? Besuk. Besuk, okey. Okey Hazim. Okey, Hazim tanya apa dia antara penambahbaikan lain lagi? So, Hazim, to answer to your question, sebenarnya apa ruang penambahbaikan adalah bergantung kepada apa dia konteks bahan yang kita bangunkan dari segi konten dia, mungkin dari sudut reka bentuk dia, mungkin dari sudut bahannya ataupun video-video dihasilkan. Dan yang penting ialah bila kita nak buat penambahbaikan ni sebenarnya dia merujuk kepada apa dia? Apa dia antara dapatan yang kita dapat ataupun hasil refleksi yang kita laksanakan bersama dengan pelajar ke, dengan ibu bapa ke, atau mungkin rakan-rakan guru kita di sekolah. Let's say lah, you pergi ke sekolah dan mengajar kat sekolah kan. Rakan-rakan satu panitia ke, or even mungkin rakan-rakan yang mengajar subjek lain ke. So, apa yang boleh kita tambah baik sebenarnya adalah ruang-ruang yang kita, ruang-ruang untuk penambahbaikan yang kita terima daripada refleksi tersebut lah. Sama ada refleksi orang lain ataupun refleksi diri kita sendiri. Jadi penambahbaikan macam saya dah sebut tadi kan, mungkin dari segi kualiti video, ya, mungkin juga dari segi kualiti audio. Kadang-kala kita mungkin kita guna voice over kan. Pula Hazim pula pergi apa tu masa rekodkan voice over ni tengah-tengah demo kecek kat mari motor lalu kat belakang. Bunyi kan. Motor pula kerap. Jadi audio juga bila kita dengar perlu kita tambah baik. So what you have to do, you have other option rather than making the recording during the daylight, buatlah waktu malam contohnya. Kalau tak ada studio kan kat rumah, buat waktu malam, waktu yang sunyi, kita boleh buat penambahbaikan dari situ. Jadi banyak sebenarnya ruang-ruang untuk penambahbaikan ini kalau kita nak fokuskan kepada bahan AR,
dia banyaklah, sama ada tadi bahan audionya, mungkin bahan trigger image itu sendiri. Macam saya dah explain tadi kan, kualitinya mestilah bahan yang berwarna yang terang, yang ada kontras dia, tulisan mesti satu yang jelas, dia tidak pixelated, mesti in terms of dia punya resolution, mesti higher resolution, things like that. Okay. So mungkin juga dari segi kita panggil drill and practice ataupun soalan follow up questions yang nak kita bangunkan selepas itu. So those are kata contoh-contohlah penambahbaikan yang boleh kita lakukan. But again it goes back to whatever data, whatever reflection that we collect from others as well as from ourselves tentang apa di ruang-ruang yang boleh kita tambah baik. Jadi itulah yang boleh kita tambah baik. Okay Hazim, terima kasih untuk soalan. Saya menjawab soalan Hazim. Okay, baik Puan. Terima kasih. Puan, saya ada satu lagi Puan nak tanya. Ya. Ni soalan kedua ni berbayar eh. 10 ya. Berbayar. Tak adalah, gurau je. Okay, silakan. Ni Puan, sekarang ni kan kalau kita tengok kebanyakan pembelajaran kita pada masa kini kan menggunakan, kebanyakanlah menggunakan online kan. Lepas tu kan, Puan rasa proses pembelajaran ni akan masih berjalan macam online ni untuk masa-masa hadapan pun sama juga ke? Okey. Itu in terms of kita nak predict sama ada pandemik ni bila akan berlaku tu, saya tak dapat nak jawab lah kan. Tetapi oleh kerana saya melihat beginilah, Hazim dan juga rakan-rakan yang lain. Pandemik ni memanglah satu musibah kan. Tapi dari satu perspektif yang lain, dia sebenarnya rahmat. Rahmat sebab apa? Bila dah pandemik ni, semua orang berkejaran ke arah online, betul tak? Masa ni lah ramai yang cuba untuk kenal Zoom, kenal Teams and then nak belajar buat macam mana nak buat assessment dengan pelajar-pelajar, macam mana nak menggunapakaikan WhatsApp secara lebih efektif, Telegram secara lebih efektif kan. Dan even inilah salah satunya macam mana kita nak bangunkan bahan AI yang mana kita boleh bekalkan pada pelajar kat rumah. Kita tak perlu nak post pun trigger image, kita letak je di dalam kita punya portal kan. Jadi pelajar terus scan dekat komputer dia, mereka terus dapat bahan. Jadi berlakunya kata pembelajaran secara dalam talian begitu. Jadi menjawab kepada soalan Hazim, bagi saya lah, bagi saya pendapat saya, kita sebenarnya kewujudan e-learning ataupun online, pembelajaran secara online ni bukanlah kerana disebabkan oleh pandemik. Pandemik ni mungkin adalah sesuatu occasion yang berlaku secara global yang mencetuskan ataupun spur ataupun mempertingkatkan lagi usaha ke arah menggunakan ataupun memperkasakan online learning ni. Ya? Tetapi online ni dah lama dah wujud semenjak daripada dulu. Jadi saya rasa it is not because of pandemic, tetapi penggunaan pembelajaran secara dalam talian adalah sesuatu tuntutan yang selari dengan perkembangan teknologi semasa. We are talking about fourth industry revolution kan, 4IR. Apa dia kemahiran yang perlu ada dalam 4IR pelajar-pelajar? Tentulah mereka ni perlu kemahiran dalam penggunaan teknologi secara mampan kan. Mereka perlu orang kata ada etika dalam penggunaan secara dalam talian. Mereka perlu ada kemahiran untuk membuat keputusan. Mereka perlu ada kemahiran untuk membuat kolaborasi secara dalam talian walaupun remote antara pelajar-pelajar dia. Jadi ini saya rasa menjawab kepada soalan tadi, online learning has to be orang kata something yang evergreen. Dia memang sampai bila-bila pun akan wujud online learning ini. Cuma tinggal macam mana kita nak kata mempertingkatkan lagi lah kualiti dalam kita melaksanakan PMP menggunakan kaedah online learning ini. Alright? Okay. So terima kasih Hazim. Okay, sama. Okay, baik. Seterusnya boleh kita terus kepada slide yang seterusnya. Okay. Apa di antara aplikasi untuk kita bangunkan bahan augmented reality ni? Sebenarnya there are hundreds and thousands of applications out there yang boleh kita explore. Tapi saya cuma bawa beberapa saja. Next slide please. Okay. Kita ada paparan di skrin ini. Kita ada layar, ada Wuforia, Wikitude, AR Toolkit, Metaverse, Blipa, Augment dan HP Reveal. Ini antara contoh-contohlah yang saya pernah try out. Kecuali Wikitude, saya tak cuba yang lain, saya dah pernah cuba. Dan HP Reveal yang bawah yang warna biru tu sebenarnya dah kurang relevan lah walaupun dia masih lagi wujud. Tetapi dia dah tak ada studio yang web-based punya. Jadi saya tak galakkan lah pelajar-pelajar saya gunakan. Kalau dulu memang saya banyak guna HP Reveal, tapi sekarang ni kami beralih kepada Blipa dan juga Metaverse dan juga Augment. Yeah?
Jadi yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah penggunaan blipa lah. Pernah dengar ke perkataan blipa ni? Baru dengar untuk download app tu. Okey, bagus. Semua dah install ke dekat handphone masing-masing blipa ni? Dah. Okey, alhamdulillah. Seorang je jawab. Yang lain tu agaknya dah jugalah ya. Okey. Next. Okey. Ni adalah langkah langkah untuk kita bangunkan bahan AR. Okey. Seterusnya, okey. Okey, baik para pelajar sekalian, kalau kamu tengok kat sini kan, ada dua je perkara yang kamu perlukan untuk menghasilkan satu bahan AR yang published ataupun yang ready untuk di-scan oleh pengguna. Apa dia? First, you have to have trigger image. Macam saya sebut tadi, trigger image maknanya mana-mana gambar, mana-mana grafik lah yang boleh kita talakan kita punya smartphone tu untuk kita scan. Kita perlu trigger, dia perlu ada satu image. Image tidak semestinya dalam bentuk gambar, foto, boleh jadi dalam bentuk grafik, boleh jadi dalam bentuk tulisan, boleh jadi dalam bentuk shape, dan sebagainya lah. As long as dia dalam bentuk yang kata image. Jadi yang pertama, yang kedua, kamu nampak yang kedua kat tengah tu kita ada video yang kita namakan sebagai overlay video. Yang berbalik kepada definisi augmented reality pada awal tadi, kita katakan bahawa augmented reality adalah satu kaedah, satu sistem di mana kita menindankan video ke atas trigger image. Jadi bila kita dah tindankan, barulah dia jadi publish AR. Jadi di dalam blipa, kita kena masukkan image dulu. Lepas kita masuk image, baru kita letak video ke atas. Macam mana cara kita nak letak video ke atas? Saya akan tunjuk kaedah kejap lagi. Dan setelah itu, barulah kita publishkan dia. Alright? Okay. So, mungkin saya rasa ini adalah slide yang terakhir. Okay. Yes. Since saya tak boleh nak share, saya minta maaf lah ya atas inconvenience yang sebegini. Tapi saya cuba. Bolehkah saya share, mungkin sebab saya ada nombor Dr. Aznida je, saya share link kepada YouTube tutorial saya, boleh tak? Saya nak tunjuk tentang Biteable yang pertama. Yang selepas kita buat Biteable, baru kita saya tunjukkan video tutorial untuk bangunkan blipa. Saya minta maaf sebab tak dapat nak tunjuk secara hands on. Bolehkah macam tu? Boleh Puan, boleh. Okey. Tak maaf tau, rasa ralat pula lah hari ni. Kenapalah tak boleh nak share macam tu kan? Okey, sekejap saya tunjukkan. Saya share link Saya nak tunjuk yang pertama ialah tentang Biteable. Okey. Dr. Aznida, saya share dengan Dr. Aznida lah. Ya, boleh. Ini dah. Okey, ni yang pertama, saya dah share hak pertama. Kemudian, hak first dah bagi dah. Okey, second one. Okey, second one.
Ini ke doktor nak pesan. Ya betul. Sekejap dia 14 minit kan. Sekejap mungkin. Okey, sebab takut 14 minit panjang sangat. Okey ke kalau saya just onkan video ni saja. So saya tak perlu bercakap lah. Boleh ke? Boleh Puan, kami sedia mendengar. Okey, okey, okey. Alright, silakan. Ya. Boleh Puan. Tak dengar suara lah. Kalau sekiranya naikkan dia punya volume ke PCN ataupun aplikasi, maka kita perlulah mencipta. Tak dengar suara lah. Kalau sekiranya naikkan dia punya volume ke PCN, saya dah pun sign up aplikasi, maka kita perlulah mencipta. Tak dengar suara lah. Kalau sekiranya naikkan dia punya volume ke PCN, saya dah pun sign up aplikasi, maka saya lah perlulah. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat bertemu kembali saya ke channel saya. Dan untuk hari ini saya akan kongsikan beberapa langkah yang sangat ringkas untuk hari ini saya akan kongsikan
masalah ke? Ya. Ah, okey. Cuma itu Biteable. So untuk kita mulakan penggunaan Biteable, kita ke Google dan kita type biteable.com ya. Itu Biteable. Kita enter kan. So untuk kita mulakan penggunaan Biteable, dan, kita ke Google dan akan bawa kita type ke... Biteable. So saya hanya perlu log in saja. So once kita dah log in ataupun kita sign up, kita akan dibawa ke dashboard lah. So bagi mereka yang first time guna, mungkin dashboard dia tak sama dengan apa yang saya nampak kat sini kan. Dan ini sebenarnya adalah projek-projek ataupun video yang telah saya bangunkan. Agak lama jugalah saya tak menggunakan Biteable. Last kali 132 hari yang lepas, 132 days ago. But anyway, so untuk makluman, setiap projek yang telah kita bangunkan akan tersimpan pada dashboard Biteable ni, dan kita sebenarnya boleh edit dia pada bila-bila untuk masa saja. So I'm going to show you how to create a new video. So just click on this plus button. Dan kalau perhatikan kat sini sebenarnya ada from, tetapi most of the time saya lebih suka untuk menggunakan start from scratch. Sebab sometimes bila kita gunakan templates ya, ada juga antara elements ataupun apa ni, footage yang diletakkan di dalam template tu mungkin tidak bersesuaian dengan keperluan sebenar kita kan. So might as well kita gunakan ataupun kita klik pada start from scratch. Footage yang diletakkan di dalam template tu mungkin tidak bersesuaian, dan dia akan minta kita namakan video lah. So okay, mungkin sedikit tips lah sebelum kita menghasilkan bahan menggunakan Biteable ni, dan dia akan minta kita, saya sarankan supaya kita menyiapkan sedikit teks lah ataupun berapa ayat yang mungkin kita nak masukkan di dalam video tersebut ya. Kerana sebenarnya Biteable ni dia menggunakan pendekatan ataupun berasaskan micro learning. So jadi micro learning ni sebenarnya adalah satu bahan ataupun learning content yang asaskan sifat dia sendiri dengan nama dia tu sendiri micro kan. So maksudnya bahan micro learning ni haruslah sesuatu yang sangat ringkas, yang padat dan tidak mengambil masa yang panjang. So untuk tujuan ini saya telah pun sediakan sedikit apa bahan lah yang akan saya masukkan di dalam Biteable saya itu nanti. So saya bercadang untuk hasilkan satu video ringkas tentang how to create a good learning content. So ini adalah sebagai tajuknya, dan 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah points yang saya nak kemukakan ya, di dalam Biteable yang menunjukkan kepada langkah-langkah ataupun how to create a good learning content. And then at the end of the slide, saya nak masukkan nama saya berserta dengan UKM logo. So this is how we prepare things prior to, you know, making new slides or new frames di dalam Biteable. So sekarang ni, since saya sudah ada bahan yang saya nak masukkan, so I don't have to think about all the text lagi sebab saya dah ada. So sekarang ni saya patah balik ke Biteable dan saya namakan video projek ini sama seperti tajuk bahan yang saya nak bangunkan ini, iaitu how to create a good learning content. So masukkan di situ, right, and then kita klik pada get started. Okey, jadi di sinilah sebenarnya Biteable memberikan kita hundreds and
of choices lah yang boleh kita pilih ya. Kita boleh tengok macam-macam lah. Kalau kat sini under animation ni sendiri ada pelbagai kategori ya, yang boleh kita guna pakai secara percuma lah. So misalnya kalau kita lihat pada infografik di sini, kita ada 138 scenes yang boleh kita pilih, yang boleh kita guna pakai untuk disesuaikan dengan bahan yang kita nak bangunkan. Begitu juga kalau kita klik pada back button, dia akan bawa kita semula ke laman ini. Dan mungkin kalau kita klik pada clay misalnya, saya suka juga guna clay ni sebab dia sangat comel dan nampak macam menarik kan. Okay, contohnya kalau kita nak preview dia, kita boleh hover, kita bawa kita punya cursor ke sini ni dan kita boleh nampaklah macam mana bentuknya apabila kita gunakan di dalam butterfly kita nanti. So since bahan yang saya bangunkan ini mungkin lebih sesuai dengan apa nama ni, mungkin educators ataupun guru-guru, jadi saya fikir untuk gunakan clay ataupun frank ataupun bear ni mungkin kurang sesuai lah. Jadi mungkin saya boleh beralih kepada footage. So if you click on footage, dia akan bagi dua pilihan, satu basic dan premium. So since we are using a free one, so kita tak perlu klik lah pada premium ni. Kita hanya melihat pada mana-mana content yang diberikan untuk basic version saja. So kita boleh load more kat situ. Dan kita boleh pilihlah mana yang sesuai. So misalnya saya mungkin nak ambil this one. Dan kita boleh pilihlah sebagai frame pertama saya ataupun scene pertama saya untuk saya masukkan tajuk. Okay. So perhatikan once saya klik pada pilihan frame ataupun scene itu tadi, dia berada di sini menunjukkan this is my first scene yang akan berada di dalam Bytable. Dan untuk tujuan ini, saya perlu masukkan text. Ya. Dan perhatikan di sini, dia ada 80 bermakna untuk Bytable. Seiring dengan konsep dia yang berpaksikan pada microlearning, dia hanya membenarkan pengguna untuk menghasilkan ataupun menulis tidak lebih daripada 80 characters ataupun 80 characters. So make sure kita punya ayat atau sentences yang kita nak masukkan ini tidak melebihi 80 characters. So untuk ni saya patah balik kat sini dan saya ambil balik tajuk tersebut dan dia akan jadi perkataan ini akan berada pada lajur ni lah. Alright. Then saya nak tambah scene lagi. Dan bila saya tambah scene, dia akan patah balik ke footage ini. So saya mungkin terus scroll down. Dan mungkin saya nak mencari sesuatu yang mungkin sesuai dengan analyze learner's need. Mungkin saya ambil yang this one. Dan saya copy ayat yang pertama, go back to Bytable dan pastekan dia. Right? So kalau kita nak preview dia, kita boleh klik pada preview lah. Ya. Tapi dalam kes ni saya nak teruskan dulu dengan apa yang saya nak selesaikan. Yang kedua, state learning objectives. Mungkin saya perlu mencari lagi mungkin video yang sesuai. Dan saya pastekan ayatnya. Okay, so let's say saya telah pun masukkan ke 5-5 langkah ataupun steps ataupun tips ya untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang sesuai ataupun yang bagus. Dan saya nak masukkan scene yang terakhir. Macam saya katakan tadi, saya nak masukkan satu scene untuk logo dan juga nama saya lah. Untuk tujuan ni, saya tidak lagi akan menggunakan footage. Sebaliknya, saya patah balik ke animation dan saya nak pilih image ya. Okay, and then mungkin saya scroll down a bit dan saya cuba cari yang mana sesuai untuk membolehkan saya masukkan logo dan juga nama saya. So mungkin saya pilih yang ni. Dan perhatikan kita sebenarnya boleh muat naik apa juga image lah
Tapi since saya memang nak masukkan logo UKM, so saya klik pada upload image, select file, dan kita carilah di mana logo itu berada. Dan untuk ni saya mungkin nak grupkan sedikit. Dan saya savekan dan saya tekan upload. Dan untuk tag saya nak masukkan nama. Dan perhatikan kita ada 7 scene semuanya. Dan setelah kita berpuas hati dengan apa yang telah kita buat tadi, kita boleh klik pada color. Di ruangan ini kita sebenarnya boleh memilihlah color combination mana yang sesuai dengan citarasa kita. Ya, daripada pilihan ini, mungkin in my case mungkin saya nak ambil warna ni. Dan kita terus pada audio. Dan untuk makluman ya, dalam Bytable dia memberikan kita agak banyak jugalah pilihan background music yang agak catchy lah. Dan saya rasa banyak juga yang boleh kita gunakan di sini. Tetapi kalau saudari tak suka dengan music ini dan ada music sendiri, kita boleh upload track kita sendirilah ya. Tapi untuk tujuan ni mungkin saya hanya pilih daripada senarai yang ada. So sebenarnya kita boleh play dahulu untuk mendengar bentuk lagunya. Dan kalau kita sudah berpuas hati dengan music yang kita nak, maka kita pilih pada radio button. Misalnya kalau saya cuba untuk playkan Gentle Waves ni. Okay, dan mungkin saya nak pilih Gentle Waves tadi dan saya klik saja pada radio button ini. Jadi bila once kita klik pada radio button, maknanya kita inilah music yang kita pilih. Now kita klik pada preview button dan dia akan tanya kita sama ada kita ready to preview your video. Just click on build my preview. So dia akan mengambil sedikit masa bergantung kepada beberapa faktor. Yang pertama ialah of course kelajuan internet yang kita ada, dan yang kedua ialah berapa banyak scene yang kita masukkan di dalam projek yang kita bangunkan. So setelah menunggu beberapa lama, okay, jadi video saya pun dah siap. So kita boleh preview lah bentuk video yang telah saya hasilkan tadi. So katalah video ni kita nak share kepada pelajar-pelajar kita ataupun mungkin pada rakan-rakan kita. Kita boleh klik pada view published video kat sini. Dan di sebelah kanan ni kita akan nampaklah beberapa pilihan. Yang pertama ialah link. So kita boleh copy link ni dan kita boleh share macam biasalah, sama ada kita nak letak di dalam LMS, kita nak gunakan dan nak share dalam group dan sebagainya. Dan pilihan kedua, kita boleh embed code. Maksudnya video ini kita terus embed lah. Mungkin sesuainya kita letakkan dalam LMS ya, ataupun kita letakkan di dalam website kita. Okay. Dan kita ada juga pilihan. Sama ada mungkin kita nak share dekat kita punya Facebook atau Twitter. Misalnya kalau kita klik di situ dan dia akan katakan check out my video made by Bytable.com dan kita klikkan pada tweet kalau kita nak. Dan mungkin salah satu juga lagi kita boleh klik pada YouTube ya, dengan syarat kita ada apa account YouTube lah. Dan perhatikan ya, once saya submit tadi dia terus nyatakan notification bahawa video itu telah pun di upload ke YouTube. Tapi kita perlu menunggulah sehinggalah video itu appear di YouTube kita. So bila kita pergi ke YouTube channel, perhatikan video yang saya upload daripada Bytable telah pun tersenarai di dalam video-video yang telah saya bangunkan. Dan kalau kita klik kat situ dan kita boleh nampaklah video ni sama seperti yang kita previewkan tadi. So itulah caranya macam mana kita nak memuat naik video tersebut ya, Bytable daripada YouTube. And of course, since kita menggunakan dalam tutorial ni, saya tunjukkan yang free, maka adalah ribbon ya, made with Bytable.com. Dan kalau sekiranya saudari rasa macam
nak hilangkan riba ni, maka kita perlu subscribe lah ataupun kita perlu upgrade kepada paid plan. Okay, so saya situ saja perkongsian ringkas saya untuk hari ini. Selamat mencuba. Assalamualaikum. Pelajar, kamu nanti pergi ke Google, type butterball.com, create satu account kat situ and then play around lah. Yang tengok banyak sebenarnya kata footage, video-video yang boleh kamu pilih, like sama ada yang contoh macam saya ambil tadi tu footage yang gambar orang kan, ada juga you boleh ambil yang 3D yang cantik, yang comel, kartun-kartun, itu memang boleh kita gunakan lah. So tu salah satu daripada software yang boleh kita hasilkan bahan animasi dengan cara yang pantas, dengan cara yang pantas dan juga mudah. Software yang boleh kita hasilkan bahan animasi dengan cara yang pantas, dengan cara yang pantas dan juga mudah. Software yang boleh kita hasilkan. Kenapa saya dengar suara bertalun-talun ni, ada masalah ke? Okey, seterusnya boleh saya minta share tak yang modul AR tu? Saya nak explain sedikit sebelum saya tunjukkan video Blipa. Okey. Okey, sementara Cik Biamin settlekan tu, apa pendapat kamu semua tentang Betterburn ni? Nak cuba tak lepas ni? Pelajar-pelajar. Nak. Nak. Lepas ni boleh cuba. Boleh cuba. Nanti yang link. Right. Okey, nanti link tu saya minta Urustia share dengan kamu semualah nanti. Kamu boleh rujuk dekat YouTube saya. Ya, dekat YouTube saya tu ada tutorial-tutorial tu lah. Satu yang Betterburn tadi. Kemudian lepas ni kita akan tengok yang Blipa punya. Minta maaf ya, saya terpaksa gunakan video tutorial sajalah untuk explain pada kamu cara nak buat sebab terbatas kan pada hari ni. Okey, satu lagi kan. Katalah nanti kamu dah buat video. Tadi saya tunjukkan Betterburn tu kamu boleh upload terus kepada YouTube channel kan. Semua dah ada YouTube channel ke ni? Pelajar-pelajar kamu ada YouTube channel tak? Ada. Ada. Okay, very good. Ada. Okey, bagus. Jadi dia dah direct lah daripada YouTube tu. So macam mana kamu nak dapat MP4 daripada YouTube? Tahu cara kan nak download balik? Tahu tak cara nak download MP4 daripada YouTube? Tahu pun. Tahu. Tahu ke tak tahu ni? Tahu. Pergi mp3.com. Yes, macam-macam lah cara dia kan. Okay, very good. So, macam tu lah cara dia kita nak dapatkan MP4 Betterburn yang nanti kamu boleh masuk ke dalam Blipa nanti. Alright? Okay. So yang ni adalah modul kebetulan ada kan. Jadi since dah jadi macam ni, saya pun carilah apa-apa bahan backup yang boleh saya guna pakai untuk hari ni. Jadi kalau patikan, okey, mungkin Cik Biamin boleh besarkan sikit tak? Kita besarkan dulu sikit. Right. So, okey, saya just tunjuk dia dulu kan, sebab mungkin dalam video nanti pun kita akan terangkan jugalah ada penerangan dia. So, ni tentang augmented reality, mungkin just scroll down terus saja. Okey, ni pun saya boleh bekalkan lah kepada semua selepas ini. Okey, ni yang macam saya dah explain tadi. Ini these are the benefits yang saya dah terangkan tadi dalam slide kan. Ini juga gambar yang sama. Okay, ini pun sama. Teruskan lagi. Ni how to, macam saya dah explain tadi lah kan. Kita kena prepare satu trigger image dan satu video.
Kemudian kamu kena login ke AR Studio. Maksudnya nanti bila nak bangunkan bahan belipa kan, katalah ada satu video, ada satu gambar yang dijadikan sebagai trigger image ataupun marker, apa yang kamu perlu buat ialah kena pergi ke belipa, belipa.com. Ya, yang ni bukan dekat handphone eh. Dekat handphone tu yang kamu dah install tu untuk scan. Untuk buat bahan AR kena buat di laptop. Ya, jadi pergi ke browser dekat Google Chrome ke ataupun dekat ni type blipa.com and then create satu account macam biasa. Barulah kita upload trigger image. Lepas upload trigger image, kita upload overlay video baru kita publish. Okay, sikit lagi ke bawah. Cik Bimin. Okay. Ni cara dia. Saya just tunjuk dululah supaya kamu boleh relate nanti bila tengok video yang saya akan Cik Bimin akan paparkan sekejap lagi. So yang ni kita sign up lah. Macam biasalah ya, sign up. And next ialah kita, once kita dah masuk tu, kita klik pada create blip ya, atas sikit. So bila kita dah sign up, dia akan bawa kita pada dashboard ya. Dashboard. Jadi dashboard ni kita boleh klik pada create blip lah, tapi mungkin dia ada sedikit perbezaan sekarang ni, tapi tak apa, dalam video kita boleh nampak nanti. Seterusnya, lepas kita create blip, kita ambil blip builder yang gambar roket tu ya. Okay, betul. Okay, and then lepas tu terus direct je dia akan prompt kita supaya kita upload image. Image tu yang kamu dah cari tadilah. Tak kiralah image yang macam mana kan, yang kita nak jadikan sebagai marker ataupun trigger. Jadi kita klik pada browse and then kita locate lah di mana kamu simpan gambar tu, kemudian kamu upload macam biasa. Okay, very straightforward. Selepas itu, inilah gambar, next sahaja namakan dia. Then kamu akan ditransfer ke stage ni, ya, ruang untuk editing. Jadi kamu perhatikan kad yang kamu dah katalah yang upload tadi akan berada di belakang. Nampak tak dia macam embed kat belakang kan? Dia ada macam kotak-kotak kertas graf tu yang bawah sikit tu. Dia macam ada kat belakang kan. Sebenarnya memang macam tu konsep eh. Jangan panik pula. Apa gambar duduk belakang. Tak payah nak. Jangan nak panik macam tu eh. Dia memang duduk di belakang. Sebab apa? Konsep dia apa dia? Kita nak tindan kan. Jadi image tu sebenarnya akan berada di beneath, dekat bawah. Jadi memang secara kata falsafahnya memang dia akan berada kat bawah lah. Alright. And then next kita nak upload video. Kita klik pada upload. Dan kita carilah, locate lah video kita macam biasa. Tapi kamu kena ingatlah kamu simpan video tu kat mana. Alright, cantiknya kamu buat satu folder lah kan untuk projek belipa. Okay, cari kat situ. Okay, once kat situ. Okay, dah upload. Dan dia akan berada di sebelah kiri tu. Nampak tak yang kotak-kotak ni? Ini adalah library lah. Apa tu, asset dia panggil ataupun library, di mana inilah video-video yang pernah saya upload dan dia akan simpan kat sini. So if you are going to use the same video, you don't have to re-upload sebab dia akan tersimpan di dalam library ni. So let's say saya ambil yang gambar bear tu yang nak vacation, so kita just drag and drop masuk ke dalam stage itu tadi, right? Dan kita akan nampaklah video tu akan berada di atas trigger image itu. Okay, seterusnya. Okay, and then di bawah tu kita akan buat sedikit modification ataupun setting lah. Macam yang ni saya kat sebelah kanan, nanti dalam video akan ada eh. Saya tunjuk ni supaya kamu bersedia secara mental, tahu mana nak tengok, sebab saya dah terangkan dulu, kamu boleh relate dengan lebih mudah. Kamu akan nampak dekat sebelah kanan akan ada satu kata menu, dan ambil AR space, ambil preload with scene. Itu yang video yang kalau kita nak, maksudnya yang saya pilih ni kerana bila pengguna scan, dia tak akan autoplay. Saya suka yang macam tu. Saya nak supaya pelajar saya ready untuk tengok video baru dia tekan. Kita tak nak tiba-tiba terplay kan. Jadi dia belum ready lagi secara kognitif dia. Saya tak nak macam tu. Tapi depends, kalau you rasa nak guna autoplay pun bergantung. Nak loop pun boleh. Loop maksudnya habis satu video tu dia akan replay lagi. Sampailah kamu berhenti eh, dia akan play and play again. Right? Okay. Seterusnya. And then click preview button. Okay, preview kamu jangan klik publish tau. Sebab apa? Dalam Blipa untuk education, especially kita pula menggunakan yang apa tu, yang free lah kan eh, yang free, sebab untuk subscription ni agak mahal jugalah. Saya pun tak subscribe kepada Blipa ni, saya guna yang free saja. Jadi kita tak boleh publish.
But still, kita boleh guna secara efektif untuk teaching and learning lah. So, cara dia kita klik, instead of clicking on publish, we click on preview button. Ya. Kita klik pada preview. Okay. Seterusnya, lepas kita klik pada preview, dia akan keluar macam ni. Ya. Your blip is in test. So, nampak dia bagi test code kat situ. 132076. Okay, code ni sebenarnya complicated kan? Kita sebenarnya nak simplify. Kod ni untuk pengguna kita. Sebab apa? Nanti kita akan, saya akan tunjuk cara macam mana kita nak, apa tu, kita nak scan. Sebab kita kena masukkan kod ni. Ya, pengguna perlu masukkan kod. Jadi kamu boleh ubah sebenarnya 132076 ni, klik dia pada kotak tu, nanti boleh tukarlah kepada kod yang lebih mudah, katalah 111. Tapi minimum dia mesti ada 3 angka. Mungkin 222. Jadi kita boleh ubah begitu. Jadi once dah sampai ke sini, maknanya dah habislah, settle lah kita punya bahan BIPA. Itu secara teori. Okay, so sekarang ni mungkin saya minta jasa baik Cik Biami untuk apa tu, paparkan YouTube untuk tutorial penghasilan bahan BIPA lah. Ya, betul-betul. Suara ke macam mana tu? Sepatutnya ada tu. Video tu memang tutorial tu ada suara. Boleh dengar tadi suara? Boleh. Tak ada sound lah. Maka dia akan menghasilkan satu bahan IR. Baik, untuk perkongsian hari ini. Terima kasih.
Baik, untuk pengisian hari ini saya akan bercerita tentang mental reality. Mungkin ramai kita dah biasa dengan mental reality kan, tetapi mungkin ada juga yang masih tertanya macam mana kita boleh bangunkan bahan mental reality ini. Baik, jadi untuk tutorial ni saya akan tunjukkan cara macam mana kita boleh menggunakan salah satu daripada tools untuk membangunkan bahan mental reality kepada anda semua. Baik, sebenarnya untuk membangunkan bahan augmented reality ni banyak tools yang boleh kita guna pakai ya. Ada antaranya yang mungkin sangat user friendly, ada juga yang memerlukan coding dan sebagainya lah. Okay, dan apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini adalah salah satu daripada tools yang sangat mudah ya, level dia untuk mungkin beginners lah ya. Okay, iaitu menggunakan Flipper. Baik, secara asasnya dua perkara yang kita perlukan untuk membangunkan bahan AR. Yang pertama kita perlukan satu trigger image, ya, satu gambar. Dan yang kedua kita perlukan satu video file. Ya. Dan apabila kita tindankan video ini ke atas image di dalam tools yang akan kita gunakan nanti, maka dia akan menghasilkan satu bahan AR di mana apabila pengguna scan kepada trigger image ini, maka video yang kita overlaykan tadi itu akan muncul di atas trigger image tersebut. Jadi untuk kita mula membangunkan bahan menggunakan Blipper, kita ke Google dan typekan Blipper. Dan kita akan dibawa ke link inilah ya, blipper.com. Klik pada link tersebut. Okay, sign up bagi yang first time dan login bagi yang telah mempunyai account. Jadi ini adalah dashboard. So once kita dah sign up ataupun kita login, kita akan dibawa ke page inilah ya. Dan di sinilah sebenarnya semua projek ataupun blips, kita panggil blips, yang telah kita bangunkan menggunakan Blipper ni akan tersimpan di muka ataupun halaman ini. Jadi macam mana kita nak mulakan projek yang baru ataupun kita nak create bahan yang baru ya. Kita boleh pilih pada klik new project di sini dan kita boleh berikan nama ataupun sebenarnya dia akan bawa kepada page yang sama juga. Misalnya kalau kat sini saya katalah saya nak buatkan satu bahan on augmented reality dan saya klik create. Okay, dan pastikan dia bawa juga kita kepada dua pilihan ini ya. Tapi yang apa yang saya nak tunjukkan pada hari ini, kita boleh pilih yang menggunakan app project ya. Kita just klik kat sini dan kita ambil start from scratch. Once kita dah klik pada start from scratch tadi, dia akan minta kita untuk upload satu image. So ingat ni tadi saya katakan asas utama untuk kita bangunkan bahan AR ialah hanya dua perkara. Yang pertama kita perlu ada gambar ataupun image dan yang kedua kita perlu ada video. So sekarang ni kita klik pada browse dan kita ambil trigger image yang kita nak. Okay. So ini adalah trigger image yang saya nak gunakan sebagai bahan AR saya. Boleh bagi nama kalau nak. Okay, dan kita boleh klik pada continue. Okay, so sekarang image tersebut telah pun berada pada platform ini. Dan dalam Blipper untuk image memang dia akan kelihatan seperti dia berada kat belakang graph ni kan. Okay, so tak apa, biarkan macam tu saja. So sekarang ni kita nak muat naik satu video yang mana kita akan tindankan video itu di atas trigger image kita. Right, so kita pergi ke upload button yang ada di sebelah sini dan klik pada browse. Dan carilah video yang nak kita upload. So once kita dah upload file, file ini akan berada dekat asset lah. Eh. Cara dia senang saja, kita hanya klik, tarik dan juga kita lepaskan pada platform yang ada. Okay, dan perhatikan video tersebut telah pun terpapar di sini. Kita boleh resizekan dia. Mungkin kita nak letakkan dia betul-betul sama dengan trigger image ini. Penting ya, untuk kita pastikan yang video kita ni tak terkeluar daripada kotak graf ini. Sebab kalau dia terkeluar bermakna bila kita scan menggunakan handphone nanti, video tersebut tak akan nampak secara keseluruhan. So make sure everything is inside the this graph. Okay.
Now, saya sudah ada satu trigger image kat bawah dan saya sudah ada satu video yang saya overlay pada atas daripada trigger image itu. So, sekarang ni saya perlu beri sedikit arahan yang mana kita nak supaya bila pengguna ataupun pelajar saya scan, dia boleh, video tu tak akan terus dimainkan. Ya. Jadi, kita pergi kepada action on touch di sini. Ya. Dan kita scroll down a bit dan ambil preload with scene. Tapi kalau sekiranya kita nak di autoplay, so kliklah pada autoplay. Ya. Dan kalau kita nak di loop, meaning that video tersebut once dia dah berhenti tapi dia akan sambung lagi, so kita boleh pilih loop. Tapi dalam kes ni saya hanya perlu, saya hanya nak pilih preload with scene. Ya. Alright. Dan sebenarnya dalam Blippa ni dia ada unsur 3D. Dan kalau kita klik di sini ya, pada button yang berwarna biru ni, nampak kalau saya gerakkan dia boleh kita tukar dia punya axis dan sebagainya. Kita boleh gerakkan ya, sama ada kita nak bagi dia kelihatan agak condong dan sebagainya. Itu terpulang kepada keperluan masing-masing lah ya. Right. So sekarang ni di dalam Blippa kita sebenarnya, oleh kerana bahan yang kita bangunkan ini bersifat education, so Blippa sebenarnya tidak membenarkan kita untuk publish. Ya, tetapi kita boleh gunakan dia dalam preview mode. So untuk kita dapatkan bahan ini supaya dia aktif ataupun boleh digunakan, kita just click pada preview button. Dan by right dia akan bagi kita satu kod lah. Okay, tapi kod ni sebenarnya sometimes dia mungkin agak sukar untuk kita ingat ataupun agak complicated kan. So kita sebenarnya boleh tukar ya, sama ada kita nak tak 1, 2, 3 dan sebagainya lah. Dan kita klik pada continue. And then kita klik publish to test. Okay. And then once kita dah selesai macam ni, kita boleh cuba dia dengan menggunakan handphone kita. Ya. Okay. Jadi untuk kita menggunakan ataupun kita nak scan bahan yang telah kita bangunkan menggunakan Blippa di laptop tadi, so kita perlu install Blippa apps lah ya, pergi ke Play Store dan install Blippa apps di handphone kita. Dan just once kita dah install, klik pada Blippa ni. Dan perhatikan ada setting button kat atas yang berbentuk gear tu, so klik pada button tersebut dan enter test code. Delete kod yang sedia ada dan tadi saya hanya masukkan 1, 2 dan 3 saja, and then klik confirm dan klik pada button di bawah. Dan sekarang kita perlu halakan ya kita punya mobile apps ni ataupun Blippa ni ke arah trigger image yang berada pada komputer kita. So tap untuk kita scan. Okay, dan kita perhatikan video yang kita upload tadi telah pun berada pada paparan skrin dan kita boleh playkan dia. Okay. Oleh kerana tadi saya buat pemilihan di mana saya memberikan pilihan kepada pengguna sama ada dia nak play ataupun dia nak stop. Jadi kalau kita tap lagi sekali, video tu akan boleh dimainkan, dan kalau kita tap lagi sekali dan dia boleh berhenti lah. Right? So itulah cara dia bagaimana kita membangunkan bahan menggunakan Blippa, dan memang kita perlukan device lain lah untuk kita scan dia. Especially biasanya kita akan gunakan mobile phone kita ataupun kita boleh juga gunakan tab kita. Alright, so itu saja. Sebenarnya banyak lagi lah apa yang boleh kita gunakan dengan Blippa. Kita boleh masukkan link dan sebagainya. Tapi untuk tutorial ni, saya rasa cukup untuk itu saja. Okay, selamat mencuba. Okay, baik. Terima kasih Cik Biamin. Okay, macam mana pelajar-pelajar? Kamu nampak senang tak nak guna, nak buat bahan Blippa ni? Bolehlah. InsyaAllah boleh.
Boleh ya, sebab dia straightforward je. Kamu perlu ada gambar, kamu perlu ada satu video kan, kemudian upload kat situ. So you can play around lah ya. Pelajar-pelajar zaman sekarang ni, macam pelajar-pelajar saya pun, saya tunjuk sekali je, lepas tu dia orang try. Lagi advance dia orang boleh buat ya. Jadi apa yang saya tunjuk tu tadi adalah yang paling basic lah. Okay, yang paling basic. Tapi in fact you sebenarnya boleh masukkan link ya. Okay, tapi tak apa. Saya nak bagi satu contoh ya. Mungkin sebelum kita mengakhiri, saya nak bagi satu contoh 3D image yang telah saya buat. Jadi apa yang saya nak kamu buat ialah keluarkan handphone yang dah install dengan Blippa tu kan. Sebab dah install, tak guna hari ni rasa terkilang pula kan. Jadi cuba ni mungkin Dr. Azni dah pass ke 3D image yang saya bagi tu pada Cik Biami untuk dipaparkan pada skrin? Dah pass. Alright. Okay. So okay, pelajar-pelajar semua, cuba keluarkan handphone kamu and then buka pada Blippa, Blippa mobile apps tu tadi. Tadi saya dah tunjukkan, once kita klik pada Blippa tu, dia akan nampak pada ruang paling atas sebelah kiri tu, dia ada macam gear button setting tu. Jadi klik dekat situ dan ambil enter test code, masukkan 111. Boleh ikut ke? Boleh puan, boleh. Okey. Yang lain boleh tak? Seorang je bunyi suara. Adakah seorang ni Tok Ketua yang mewakili 200 lebih pelajar yang ada? Boleh. Okey. Boleh. Alright. Cuba scan. Jadi buka dekat Blippa, tekan dekat setting button, ambil enter test code, klik masukkan 111. Lepas tu klik pada confirm. Dan klik pada scan, tap to scan. Cuba tengok, dapat tak? Keluar tak video ni? Harap okey lah ya. Kadang-kadang guna AR ni kalau internet kita tak stable, sometimes dia tak boleh nak kata detect lah video tu. Keluar puan, keluar. Keluar eh? Okay. Yang lain? Boleh. Saya cuba juga. Okay, macam saya yang ni dekat handphone saya ni, saya dah dapat scan. Tak tahulah sama ada you nampak ke video saya kat bawah yang kecil tu. Kemudian kita boleh tap pada video ni. Okay, video tu akan play lah. Okay, tentang augmented reality. Kemudian dekat bawah ni, dia ada dua link kan? Ada dua. Satu apa dia? Siapa yang dapat scan, you dapat apa? Tutorial dengan website. Ini yang dikatakan sebagai link yang boleh kita masukkan di dalam Blippa. Kalau you klik pada tutorial, dia akan bawa kepada video Blippa saya tadi. Jadi kita boleh rujuk. Lepas tu bila tekan back button, okay, akan ada satu lagi link tentang website. Kalau kamu klik pada website tu, dia akan bawa kepada website saya. Okay, so itu adalah antara contoh lah. Mungkin rakan-rakan Syarah ada nak cuba ke? Untuk scan? Dapat tak? Ya, saya. Sekejap ya, sebab ada yang peserta luar, dia orang nak scan QR code. Jadi Cik Biamin nak bagi QR code sekejap ya. Okey. Kita apa tak apa. Sila. No problem. Thank you.
Okey, rasanya dah selesai. Dr. Fariza, minta maaf, boleh sambung sikit lagi. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tak ada, kita ada peserta luar dari IPG. Oh, okey, baik. Okey. Alright. Okey. Jadi, daripada pihak saya rasa itu sajalah kod yang mampu saya kongsi pada hari ini. Dan sekali lagi saya minta maaf banyak-banyak. Saya tak tahulah kenapa, walaupun saya dah pergi dekat accessibility tu untuk ni tak tersenarai pula Teams dalam senarai untuk saya kata bagi access tu dekat saya punya MacBook. Anyway, saya harap objektif bengkel pada hari ini tercapai lah. Dan at least khususnya untuk adik-adik pelajar, anak-anak pelajar semua, kamu boleh nampak macam mana salah satu daripada aplikasi untuk membangunkan bahan AR ini boleh kamu guna pakai dan cuba dia untuk orang kata bangunkan bahan dengan secara yang lebih inovatif lah. Jadi mungkin kita ada baki masa Dr. Aznida, mungkin kalau ada soalan ke saya buka lah, saya terima soalan untuk berbincangan dan sebagainya. Silakan. Okay, kita buka soalan. Saya nak tanya kemuskilan ke apa. AR ni memang kena ambil masa lama sikit lah kan. Tapi saya rasa apa yang Dr. Fariza bekalkan tu dah boleh membantu lah sebenarnya lah. Dia kena try sendirilah. Ya. Okay. Anak-anak dia pelajar kena... ataupun pensyarah. Ada soalan? Susah nak dapat Dr. Fariza ni. Jadual yang padat. Jadi kita sangat beruntung lah hari ni. Kalau tak soal ni memang apa, rugilah. Ada soalan ke? Silalah. Kalau tak ada soalan mungkin saya lah kot nak ya, ada soalan. Saya nak tanya lah Dr. Fariza. Ya, silakan. Okay, untuk penghasilan AR ni, tempoh masa katalah untuk kita hasilkan yang basic lah. Nak berapa lama agak-agaknya? Okay. Kalau ikut yang Dr. Fariza dah hasilkan lah. Okay, very good question. Soalan cepu emas ni. Okay, sebenarnya Dr. Aznida dan mungkin yang semualah. Sebenarnya kalau tengok tadi, kita nak upload tu sekejap je, betul tak? Kita dah ada gambar, kita ada video. Sekejap je, berapa minit je. Tetapi sebelum kita boleh upload tu, sebenarnya itu sebenarnya proses yang memakan masa. Dia berbalik kepada yang tadi tu, proses langkah 1 sampai langkah 8 tu. Kamu kena pasti dulu masalahnya. Maksudnya preparation prior to uploading all the materials ke Blipper adalah very crucial. Dan itulah sebenarnya yang akan memakan masa. Panjang pendek itu subjektif nak jawabnya ya. Dia bergantung kepada mungkin cakupan topik yang kamu nak buat. Mungkin kualiti bahan video yang kamu nak bangunkan. Katalah kalau video nak guna bitable tadi sangat mudah kan. Saya tunjuk yang paling simple. Kalau untuk video bitable, simple je. Tapi yang penting kamu perlu ada apa? Skrip. Ni untuk pelajar. Perlu ada skrip yang ayat-ayat tu. Janganlah baru buka bateri baru nak fikir ayat apa. Jadi kita tak terancang lah. Sebab tu ingat setiap bahan yang kita nak bangunkan mesti ada objektif bahan itu. Katalah macam bahan bateri tadi, video tadi. At the end sebenarnya saya nak explain apa? Saya nak explain tentang langkah-langkah yang terbaik untuk membangunkan bahan kan. Kita kena pasti masalahnya, kita kena pasti pelajar and all the steps yang 5 tu je yang saya masukkan. Jadi kita kena jelas dulu apa sebenarnya objektif bahan yang kita nak capai setelah bahan itu dibangunkan. Okay. Kemudian yang kedua mungkin Dr. Aznida berbalik juga kepada berapa banyak trigger image yang kita nak buat. Berapa banyak pecahan subtopik yang kita nak buat. Jadi kalau kita ada 10 ke, kita ada 20 ke, maknanya makin banyak bahan yang nak dibangunkan, of course lah dia akan lebih makan masa kan. Tapi untuk switch dia, untuk convert dia kepada bahan AR ni tak lama, sekejap je. Cuma perancangan sebelum itu sebenarnya yang memakan masa yang lebih panjang lah. You kena tengok apa dia masalahnya, kena rancang apa dia objektif pembelajaran yang pelajar nak capai. Kemudian objektif bagi bahan tersebut, merancang apa design bagi 3D image yang sesuai. Saya tak dapat nak tunjuk kat sini sebab bahan-bahan learning kit yang student saya buat tu macam-macam dan cantik.
jadi learning kit. Ada yang satu tu dia buat tentang komponen komputer, dia buat dalam buku yang dia guna yang apa tu, cover yang tebal tu. Jadi bila kita buka satu-satu, pelajar boleh scan. Ya, ada gambar-gambar dan ada penerangan pula tentang komponen-komponen dalam komputer. Ada yang buat tentang subjek sains, tentang cahaya bergerak lurus. Jadi sebab ni cikgu-cikgu, jadi dia orang dah ada konten. Jadi penghasilan bahan tersebut sangat-sangat menarik dan dia guna voice over, guna suara anak dia, cikgu ni. Jadi bila suara pelajar macam budak sekolah kan, jadi bila pelajar-pelajar dia yang sebenar kat sekolah scan tu, dia rasa macam sangat dekat lah, macam kawan-kawan dia pula bercerita kepada dia. So itulah Dr. Aznidah, terima kasih pada soalan. Saya rasa itu bergantung kepada konten yang kita nak buat, sejauh mana kompleksnya bahan yang kita nak gunakan. Sebenarnya dalam Blipa ni kita boleh buat bahan 3D juga, ya, bahan 3D, tapi itu saya tak explain lah. Mungkin perlu pada more exploration lah, macam mana video-video ataupun bahan-bahan itu sebab kita perlu convert dulu kepada format 3D yang ada dalam Blipa sebelum membolehkan kita untuk bila kita scan je nampak macam orang kata kereta tu tengah bergerak ke kan, macam-macam lah macam tu. Okay, mungkin ada soalan lain. Mungkin Dr. Azrida lepas ni AR lah. Apa tu, buat bahan AR banyak-banyak. Kita kena suruh belajar tak. Memanglah masuk inovasi kan. Ya, ya. Sebenarnya memang saya rasa pelajar-pelajar, kamu memang ada kreativiti yang memang Allah SWT bagilah. Bagi-bagi generasi-generasi kemudian ni. Macam pelajar-pelajar saya pun, kita rasa kita kreatif, tapi sebenarnya kami, usia-usia kami ni tak sekreatif kamu semua yang muda-muda ni. Macam saya bagi tugasan kepada pelajar saya, saya kata saya ajar tentang AR, apa tu, HP Reveal kan. Ada yang come up dengan Euphoria tu, yang come up dengan bahan 3D. Saya tanya, kamu belajar kat mana ni? Pelajar lelaki yang dia buat tajuk pasal football. Sejarah football, kata cara-cara apa tu, dia punya undang-undang dalam permainan bola sepak. Lepas tu dia ada come up dengan pemain bola sepak dalam 3D tau. Jadi dia kata, kita belajar kat YouTube je doktor, dia kata. Belajar sendiri saja dalam kumpulan. Jadi maksudnya jadikanlah sesi hari ini sebagai satu kata pencetus lah. Apa jentik tadi eh? Menjentik kata nilai dan naluri kreativiti yang ada dalam diri kamu tu. Jadikan ini sebagai satu kata turning point kamu fikirkan macam mana kamu boleh maksimaskan penggunaan ataupun kamu boleh manipulate the use of augmented reality ni untuk menghasilkan satu inovasi yang mungkin kami tak terjangkau, kami tak terfikir pun, tapi kamu mungkin ada solution dia. Alright? Okay, ada soalan dari anak-anak kita. Assalamualaikum doktor. Assalamualaikum. Saya nak tanyakan, kita untuk scan guna Blipa tu, maksudnya memang kalau contoh kita letak dekat, maksudnya kan kita kena masukkan test code kan? Jadinya, maksudnya contoh kalau kita letak dalam poster ataupun buku, jadinya kita kena ada letak code dekat tepi tu ke, ataupun memang boleh scan macam tu je? Okey, betul. Siapa ni yang cakap dengan saya? Saya Asma. Oh, Asma. Okey. Baik, apa tu? Okey, good question. Memandang ke depan tu nampak tu bagus Asma eh. Memang Blipa ni dia ada pro and cons lah. Kebaikan dia, dia sangat stable as compact tu macam HP Reveal ke apa benda kan. Cuma dia perlu pada test code. So maknanya untuk membolehkan you punya pengguna untuk scan bahan-bahan AR yang kita bangunkan tu, memang kita kena provide test code lah. Sebab tu test code tu kalau boleh jangan yang terlalu kompleks. Macam tadi kan saya tukar pada 123, 111. Dan katalah Asma, katalah you bangunkan bahan, you ada 10 trigger image dalam satu package pembelajaran. Kata tajuk matematik atau binary lah contoh. Binary code ada 10 topik, 10 card. Jadi untuk 10-10 card tu, since dia adalah satu learning package yang sama, janganlah card pertama tu 1, 2, 3, 4, 5, card 2, 7, 8, 9, 4, card 3, 3, 5, itu akan menyukarkan you punya pengguna tau. Apa yang boleh saya sarankan, kalau ada 10 card, guna code yang sama.
ya, untuk 10-10 kad tu. Jadi boleh letak dekat menu kepenggunaan, sebab bila kita buat learning kits ni kita ada menu kepenggunaan kan, cara-cara menggunakan, ataupun at least kita ada kata simple instruction. Dalam simple instruction, maklumkan kepada pengguna, install Blippa dekat handphone dan masukkan test code itu mungkin 333, depends lah pada apa dia code yang kamu nak gunakan, dan standardizekan. Maknanya dia orang setiap kali nak scan walaupun trigger emission berbeza, tetap menggunakan test code yang sama. Sebab kalau guna test code yang berbeza, nayalah student kita tak? Lepas scan satu nak tengok scan dua, nak kena pula masuk code yang baru. Itu akan menyusahkan student kita. So salah satu daripada tips yang untuk memudahkan, if you are going to come up with a learning kits that has more than one trigger image, then make sure you use the same test code in order for apa, our students to, orang kata, become more convenient lah bila mereka nak scan bahaman itu tadi. Tapi test code memang wajib diberilah. Okay. Cuma dan satu lagi kebaikan Blippa ni, kita tak perlu kalau kita gunakan contoh macam kita guna HPDV dulu ataupun HPDV lah, Metaverse pun tak perlu. HPDV dulu untuk membolehkan pengguna kita scan, dia tak perlu kod, tetapi dia perlu follow account kita. So pun satu hal kan, kita nak bagi akaun kita, suruh dia follow, baru dia boleh scan. Jadi dari segi Blippa ni, kemudahannya ialah pengguna tak perlu follow kita punya akaun. Hanya cukup dengan kita provide kod itu sahaja. Kalau pengguna kita dah ada kod tu, memang mereka boleh scan terus lah. Okay, terima kasih Asma for the question. Okay, terima kasih penjelasan ni, Doktor. Sama. Okay, ada lagi soalan? Ada soalan lagi anak-anak? Dah tepu dah semua ni. Okey ke tak ni ya? Semua? Okey ke dengan input yang saya bagi hari ni? Okey, Puan. Yeah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puan, yang kod dia tu dia bagi ke ataupun kita kena buat? Kod untuk test kod tadi ke? Kita reka ke ataupun dia bagi? Macam tadi kan, kalau kamu tengok dekat video tadi tu, by right dia memang direct untuk kita. 6 digit. Tapi 6 digit tu kita boleh delete, kita boleh ubah, masukkan angka kita sendiri. Okey, Doktor. Terima kasih. Sama. Jadi tak payahlah nak terikat dengan dia. Kalau dia bagi yang 7 angka tu memang susah lah kan untuk pengguna kita nak masukkan test code dah lah. Nombor dia tak seragam kan. Jadi kita boleh ubah tu Make sure you ubah. Make it as simple as possible. But make sure dia mesti not more, not less than 3 digits. 3 ni lah. Itu minimum lah. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Okay, lepas ni boleh try AR semua dah? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Very good. Sebenarnya Blippa tu satu je. You all tengoklah dekat tutorial, dekat YouTube mana-mana tu banyak. You all boleh belajar augment lah apa semua. Cuma saya pun tak ada masa je nak explore banyak-banyak. Tapi Blippa ni setakat ni memang antara yang stable dan mudah digunakan lah. Tapi hak lain tu you all boleh explore juga kan. Pergi tengok AR toolkit ke Metaverse pun menarik. Sebab Metaverse kamu dia tak perlu pada trigger image. Metaverse dia kamu boleh buat macam test quiz macam tu. Tapi saya tak tunjuklah hari ni kan. Saya tunjuk untuk Blippa saja. Okey, satu lagi kan kaedah yang mungkin agak kreatif lah. Katalah untuk kad birthday. Kad birthday tu ada gambar betul tak? Jadi kad tu kamu ambil gambar pada kad depan tu, jadikan dia sebagai trigger image and then rekodkan video wish birthday kepada mak ke, pada kawan ke. Lepas tu masuk kat Blippa, publish and then tulis dekat kad tu orang yang birthday dia tu, dia boleh scan dekat kad tu, nanti sekonyong-konyong keluarlah kamu punya video ucap wish kat dia orang ramai-ramai. Itu salah satu daripada cara kreatif lah yang bukan dah khusus untuk PDPC kan, tapi kamu boleh gunakan untuk surprise rakan-rakan lah. Begitu juga dengan catat organisasi kelas kan, ataupun catat organisasi dekat IPG ke, bila scan, oh nampak gambar Dr. Aznida tengah bagi ucapan, nampak gambar pengarah nak bagi ucapan, things like that lah yang boleh kita kata kembangkan penggunaan AI ni, bukan hanya dalam konteks dalam PDPC, tapi boleh kita gunakan untuk benda-benda lain juga. Okay.
Rasanya kita dah sampai ke penghujung. Kita mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Fariza Khalid, sahabat lama. Sama-sama. Dari tingkatan 2, 2018 baru jumpa. Ya, yeah, betul tu. Taklah hebat pun. Terima kasih banyak-banyak atas kemudian meluangkan masa. Dan terima kasih kepada apa ilmu yang dicurahkan dan video-video YouTube. InsyaAllah kami akan explore lagi lah. Ya. Yeah. Dan terima kasih juga kepada yang hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Encik Yamin khususnya atas apa sialan yang kita hari ini. Dan kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Al-Ash. Okey, saya minta maaf jugalah atas segala kekurangan ya. Yang baik tu daripada Allah SWT, yang kurang tu atas kelemahan diri saya sendirilah. Okey, sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.